Heavenly Jewel Cheng Season 74, memasang formasi perangkap. Ah, jeritan melengking bergema di jurang kastil surgawi misterius. Hampir seketika, seluruh istana surgawi misterius terguncang. Seseorang yang berada di udara segera sadar kembali. Seperti gurita raksasa, dia dengan tegas menempatkan dirinya pada orang lain. Mengsing tidak pernah menyangka bahwa Dewa Agung Tiar Master Zhou yang tenang, percaya diri, dan bijaksana akan memiliki reaksi seperti itu setelah dia melompat dari tebing bersama Mengsing. Teriakan Zhou Weiking telah membuatnya ketakutan. Ketika Zhou Weiking berbalik dan memeluknya, dia bahkan tidak punya waktu untuk menghentikannya. Aroma maskulin yang kuat telah memenuhi hidungnya. Basis kultivasi Mengxing sangat tinggi, tetapi pada saat ini, dia hampir kehilangan kendali atas tubuhnya dan langsung jatuh ke dalam jurang. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Dalam campuran rasa malu dan kecemasan, dia secara tidak sadar berjuang untuk melepaskan diri dari pelukan Zhou Weiking. Namun, Zhou Weiking memeluknya begitu erat sehingga dia tidak bisa melepaskan diri tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Keduanya jatuh dengan kecepatan yang lebih cepat. Dia tidak punya pilihan selain mengontrol aliran udara di udara untuk menopang tubuh mereka sehingga mereka tidak akan jatuh begitu saja. Ini terasa sangat enak. Hati Zhou Weiking penuh dengan sukacita. Dia memeluk Meng Xing dengan erat dan menempelkan wajahnya ke wajahnya yang halus dan lembut. Samar-samar, Zhou Weiking bisa merasakan ada energi di tubuh Meng Xing yang tampaknya sangat cocok dengan energinya sendiri. Mereka dikelilingi oleh puncak gunung yang sangat dingin. Saat tubuh mereka jatuh, cahaya menjadi redup dan redup. Meng Xing benar-benar ingin menamparkan pria celaka ini sampai mati. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan detak jantung Zhou Wei King yang sangat cepat seolah-olah dia sangat ketakutan. Hatinya melunak saat dia menghela nafas. Lagi pula orang ini hanya berada di basis kultivasi permata kelima. Meskipun dia sangat berbakat dalam mengkonsolidasikan peralatan, dia hanya berada di tahap sun. Itu normal baginya untuk ketakutan setelah melompat dari tebing. Karena sudah begini, aku turun dulu saja. Meski usianya sudah 29 tahun, Zhou Weiking adalah pria pertama yang begitu dekat dengannya sejak ia masih muda. Setelah sekitar 20 napas, ketika cahaya di sekitarnya menjadi sangat redup, Zhou Weiking merasakan momentum kejatuhan mereka melambat. Pada saat berikutnya, mereka telah mendarat di tanah yang kokoh. Untuk beberapa alasan, saat Zhou Weiking menginjak tanah, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Suhu di sekitarnya jauh lebih rendah daripada di atas tetapi dengan fisiknya, dia seharusnya tidak terpengaruh oleh suhu tersebut. Tanpa sadar mengangkat kepalanya, Zhou Weiking melihat banyak pasang mata yang aneh. Mulut keempat tetua tertinggi terbuka begitu lebar sehingga telur naga bisa dimasukkan. Bahkan Tuan Istana dari Istana Surgawi Misterius tampak sedikit kaku saat dia memandangnya. Nihan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia ingin tertawa, tapi dia tidak berani. Sekelompok orang ini saat ini mengelilingi dia dan Meng Xing. Itu benar, pria kuat yang tergantung di tubuh wanita cantik dalam posisi seperti gurita, orang bisa membayangkan pemandangan aneh itu. Selain itu, orang yang digantungnya adalah Meng Xing, kepala dari tiga konsekrator tingkat dewa dari Istana Surgawi Misterius. Erem, kata Zhou Weiking sedikit canggung. Perlahan, dia meletakkan kakinya terlebih dahulu dan kemudian perlahan menjauh dari tubuh Meng Xing. Dia bahkan bisa merasakan sepasang payudara montok di depan dada Meng Xing secara bertahap memantul saat dia pergi. Tentu saja, Barangnya juga memantul dan menopang pakaiannya. Zhou Weiking menahan napas dan memaksa wajahnya memerah. Kalau tidak, dengan ketebalan kulitnya, tidak masalah bagi orang lain untuk melihatnya. Meng Xing berdiri di sana dengan linglung. Wajah cantiknya berganti-ganti antara merah dan putih. Dia selalu anggun dan mulia tetapi saat ini, napasnya sangat tidak stabil. Seolah-olah dia bisa menjadi gila kapan saja. Kamu. Meng tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan energi surgawi yang menakutkan langsung keluar dari tubuhnya. Tekanan yang kuat membuat Zhou Weiking mundur beberapa langkah dan duduk di tanah. Sangat kuat, meskipun Zhou Weiking berpura-pura, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan Meng Xing saat ini. Tidak hanya itu, kekuatannya jauh melebihi harapannya. Jika tamparan ini mendarat, jika Zhou Weiking hanya seorang guru bed surgawi lima permata, bahkan tulangnya pun tidak akan tersisa. Tolong tunjukkan belas kasihan. Keempat tetua tertinggi maju selangkah pada saat yang sama dan berkata dengan tergesa-gesa. Seorang guru tingkat dewa muda seperti Zhou Weiking adalah salah satu dari jenis di seluruh daratan. Namun, di bawah tatapan dingin Zhou Weiking, dia melihat sesuatu yang aneh. Meskipun keempat tetua tertinggi mengatakan bahwa mereka akan menunjukkan belas kasihan, tindakan mereka tampaknya tidak memiliki niat untuk menghentikan Meng Xing. Master istana dari Istana Surgawi Misterius, Dongfang, berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meng Xing menarik napas dalam-dalam dan telapak tangannya yang terangkat bergetar dua kali. Pada akhirnya, dia perlahan meletakkannya. Sepasang mata indah yang menatap Zhou Waking tampak seperti hendak menyemburkan api. Dengan mendengus, dia berbalik dan berjalan ke lembah yang gelap. Master Istana dari Istana Surgawi Misterius menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengikuti Meng Xing ke lembah. Dia sepertinya mengatakan sesuatu padanya melalui transmisi suara. Keempat tetua tertinggi menghela nafas lega. Melihat wajah ketakutan Zhou Waking, mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Masing-masing dari mereka menghela nafas dan melambaikan lengan baju mereka saat mereka mengikuti Di sisi lain, master tingkat Dewa Nihan berjalan mendekat dan menarik Zhou Weiking dari tanah Dia berkata dengan suara rendah, Weiking, kamu benar-benar berani Beraninya kamu memanfaatkan Meng Xing Zhou Weiking berkata dengan canggung, kupikir dia akan bunuh diri bersamaku Aku belum pernah mengalami melompat dari tebing sebelumnya Terlalu menakutkan Nihan terkekeh dan memberinya tatapan penuh pengertian Jangan bilang kamu tidak tahu bahwa pembangkit tenaga Heavenly King Tier memiliki kemampuan untuk terbang. Baiklah, ikuti saya. Jangan memprovokasi dia lagi nanti. Kalau tidak, jika dia marah, bahkan tuan istana tidak akan bisa menyelamatkanmu. Oke, Zhou Weiking mengangguk jujur, lagi pula dia sudah memanfaatkannya. Bab 732. Nihan berjalan di depan. Zhou Weiking mencium aroma samar di tangannya sebelum dia terkekeh di dalam hatinya dan mengikuti di belakang. Pada saat yang sama, dia mengamati sekelilingnya. Suasana di lembah ini sangat suram. Bahkan bebatuan di sekitarnya pun berwarna hitam. Sinar matahari tidak bisa menembus awan di atas dan menyinari lembah. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di seluruh lembah, hanya bebatuan bergerigi dengan bentuk yang aneh. Zhou Weiking menyadari bahwa ada dua atribut yang sangat dia kenal yang paling aktif di lembah ini. Tidak hanya itu, tetapi kepadatannya sangat tinggi sehingga hanya bisa dibandingkan dengan elemen api yang dilepaskan oleh naga raksasa Duo Si ketika dia berada di ambang kegilaan di alam lustres fatial. Kedua atribut ini adalah kegelapan dan kejahatan. Itu benar, ada keberadaan atribut jahat di sini. Meskipun atribut jahat itu heterogen dan tidak murni, itu masih merupakan sesuatu yang belum pernah dilihat Zhou waking sebelumnya. Meskipun medan di lembah itu terjal, itu tidak mempengaruhi pembangkit tenaga listrik dari istana surgawi misterius. Semua orang bergerak dengan kecepatan tinggi. Semakin dekat mereka ke arah Mengxing dan Master Istana dari Istana Surgawi Misterius memimpin mereka, semakin kuat aura gelap dan jahat menjadi. Tiba-tiba, Meng Xing menghentikan langkahnya dan membiarkan keempat tetua tertinggi menyusulnya saat dia kembali ke sisi Zhou Waking. Namun, senyum di wajahnya yang cantik telah menghilang dan digantikan oleh ekspresi beku. Uh, oh, Meng Xing, aku tidak sengaja melakukannya, Zhou Waking menjelaskan dengan suara rendah. Meng Xing memelototinya dengan ganas, ikuti aku dengan cermat. Jangan tinggalkan radius 5 meter dariku. Saat dia berbicara, aura yang membuat Zhou Waking merasa hangat dan akrab sekali lagi terpancar dari tubuh Meng Xing. Itu menyelimuti dirinya dan Zhou Weiking. Segera setelah aura aneh ini dilepaskan, energi gelap dan jahat di sekitarnya secara otomatis diblokir di luar, tidak lagi merusaknya. Medan tiba-tiba menjadi datar. Master istana dari istana surgawi misterius, Dongfang, yang sedang berjalan di depan, berhenti di jalurnya. Keempat tetua tertinggi berbaris di belakangnya sementara Meng Xing membawa Zhou Weiking ke istana master dari istana surgawi misterius. Di depan medan datar, kabut hitam tebal memenuhi lembah. Jika mereka masuk, Zhou Waking tidak ragu bahwa dia akan berada dalam keadaan di mana dia bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Pada titik ini, energi atribut gelap dan jahat juga menjadi jauh lebih murni. Namun, itu bukanlah kemurnian tunggal melainkan semacam kemurnian yang dicampur menjadi satu. Atribut kegelapan. Hati Zhou Waking tersentak saat dia tiba-tiba mengingat atribut kegelapan yang disebutkan Meng Xing kepadanya. Tampaknya tembakan besar yang hidup di dasar lembah harus mahir dalam atribut kegelapan. Untuk eselon atas misterius, Heavenly Palace untuk menaruh begitu banyak perhatian padanya. Basis kultivasinya jelas. Master istana dari istana surgawi misterius memandang Mengxing. Mengxing mengangguk padanya dan dengan membalik pergelangan tangannya, sebuah kristal hitam berbentuk gelendong muncul di tangannya. Kristal hitam itu sangat kontras dengan tangannya yang cantik dan lembut. Dengan jentikan pergelangan tangan Mengxing, cahaya hitam berkedip, dan potongan kristal terbang langsung ke kabut hitam. Zhou Weiking menoleh untuk melihat keempat tetua agung dan nihan di belakangnya dan menemukan bahwa mereka semua memiliki ekspresi hormat di wajah mereka. Tidak lama kemudian, seutas tekanan yang ganas dan suram tiba-tiba meletus dari kabut hitam, dan kabut hitam pekat itu melonjak dan menerkam ke arah semua orang. Jangan bergerak, suara Meng Xing terdengar di telinga Zhou Weiking. Pada saat berikutnya, kabut hitam tebal telah menyelimuti mereka berdelapan. Zhou Weiking sekarang mengerti mengapa Meng Xing tidak mengizinkannya berada lebih dari 5 meter darinya. Dalam rentang ini, aura mengsing telah mengisolasi dia dari semua pengaruh luar. Dia sebelumnya telah menganiayanya tetapi dia masih peduli dengan keselamatannya. Zhou Weiking tidak bisa tidak memiliki kesan yang baik padanya. Tentu saja, dia akan selalu memiliki kesan yang baik terhadap wanita cantik. Kabut hitam tebal memenuhi udara dan segala sesuatu di sekitar mereka tidak lagi terlihat jelas. Karena mereka berada dalam aura mengsing, Zhou Weiking tidak berani melepaskan persepsinya. Namun, kewaspadaan adalah suatu keharusan. Samar-samar, Sepertinya ada aura dalam kabut hitam tebal yang memengaruhi garis keturunannya, menyebabkan darahnya mendidih dan memberinya dorongan untuk bertarung. Apa masalahnya? Suara bariton yang dalam, kaya, dan magnetis terdengar dari segala arah. Tekanan menakutkan yang membuat pembangkit tenaga listrik Istana Surgawi Misterius harus dibubarkan dengan hati-hati. Master Istana dari Istana Surgawi Misterius berkata dengan hormat, "Tuanku, naga laut *Dreadfin* baru-baru ini muncul di dekat laut barat dan menyebabkan kapal kami menderita kerugian besar." tampaknya mengincar kita karena telah berkeliaran di perairan pantai. Setelah beberapa diskusi, kami memutuskan untuk mengambil inisiatif untuk menyerang dan kami ingin meminta bantuan Anda. Naga laut yang menakutkan, suara bariton yang kaya dipenuhi dengan kejutan. Setelah hening sejenak, dia bertanya, apakah Anda tahu persis situasinya? Master Istana dari Istana Surgawi Misterius menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin. Berita itu datang ke udara dan mereka yang telah melihatnya semuanya sudah mati. Huff. Demus marah terdengar. Naga Laut Dreadfin berani muncul di dekat perairan pantai. Itu mencari kematian. Master Istana dari Istana Surgawi Misterius menyelidiki. Saya khawatir itu juga menantang otoritas Anda. Saya khawatir kita tidak bisa menghadapinya di laut dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya saya meminta bantuan Anda. Jika kamu bisa memancingnya ke pantai seperti terakhir kali, aku bisa membantumu membunuhnya. Namun, aku khawatir itu tidak mungkin dilakukan di laut, kata suara bariton yang kaya itu setelah hening sejenak. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi semua orang berubah. Meng berkata dengan sedikit ketidakpuasan, apakah naga laut Dreadfin benar-benar kuat? Bukankah nenek moyang kita membunuh satu saat itu? Suara bariton yang kaya berkata dengan suara yang dalam, itu karena yang terbunuh saat itu adalah orang yang sembrono yang mengejarnya ke pantai. Itu sebabnya kami membunuhnya bersama. Meski begitu, kami membayar harga yang sangat besar. Naga Laut Dreadfin adalah salah satu suku naga terkuat di dunia saat ini. Asalnya adalah yang kedua setelah pewaris garis darah Kaisar Naga. Itu adalah keberadaan tingkat Dewa Surgawi tingkat menengah. Di laut, ia bisa meminjam kekuatan laut. Bahkan garis darah Kaisar Naga mungkin bukan tandingannya dalam pertempuran satu lawan satu di laut. Meng sedikit mengernyit dan berkata, apakah kita akan membiarkannya menjadi liar di laut? Ini akan sangat mempengaruhi kita. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, kita harus menyingkirkannya. Apakah Anda takut akan hal itu juga? Yang mengejutkan, Zhou Weiqing, pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi di kabut hitam tidak berkobar atas pertanyaan Meng Xing. Sebaliknya, suaranya jauh lebih lembut. Tentu saja, aku tidak takut. Namun, jika kita bertarung di laut, aku bisa melarikan diri tanpa cedera, tetapi kamu tidak bisa. Dengan kekuatanku sendiri akan sulit untuk menyingkirkannya. Jika Naga Laut Dreadfin ini ada di sini untukmu, maka itu pasti terkait erat dengan yang terbunuh saat itu. Tanpa persiapan, ia tidak akan berani bertindak gegabah. Selain itu, Kali ini akan sulit untuk memancingnya ke pantai. Penatua Huo berkata, "Tuan, bagaimana jika kita mengandalkan batu teleportasi spasial? Dengan jaminan batu teleportasi spasial, kita bisa menyerang dengan sekuat tenaga. Dengan begitu banyak dari kita digabungkan, di bawah kepemimpinan Anda, bukan tidak mungkin untuk melukainya dengan parah. Batu teleportasi spasial, suara bariton yang kaya merenung sejenak, itu bukan ide yang buruk, namun kita tidak dapat memiliki terlalu banyak orang." Kemampuan teleportasi batu teleportasi spasial tidak sebaik sebelumnya. Ini hanya dapat digunakan paling banyak tiga kali. Selain itu, tidak mungkin lebih dari sepuluh makhluk hidup sekaligus. Jika hanya untuk melukai naga laut Dreadfin, itu tidak layak untuk digunakan. Namun, jika itu untuk membunuhnya, itu masih mungkin. Lupakan saja, lupakan saja. Aku akan membayar harga terluka parah dan pergi dengan kalian. Namun, jika terbunuh, saya ingin inti-inti naga laut Dreadfin membantu saya menyembuhkan. Jika saya dapat menyerap inti nukleusnya, saya juga dapat berevolusi ke tingkat menengah, tingkat dewa surgawi atau bahkan lebih tinggi. Meng mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak bisa memberikan semuanya padamu. Itu hanya bisa menjadi bagian darinya. Gadis kecil, kamu terlalu serakah." Bariton laki-laki yang dalam jelas tidak puas, tetapi dalam ketidakpuasan itu, Zhou Weiqing dapat mengatakan bahwa ada sedikit rasa sayang di dalamnya. Kabut hitam di depan mereka tiba-tiba menghilang. Meskipun lingkungan mereka masih gelap, mereka masih samar-samar bisa melihat beberapa hal. Dua bola cahaya yang bersinar dengan aura iblis dan memancarkan aura gelap yang kuat menyala. "Apa itu tadi?" Jantung Zhou Weiking berdetak kencang. Di bawah penutup lampu merah iblis, dia dengan cepat melihat bahwa tubuh besar perlahan berdiri beberapa ratus meter jauhnya. Sisik hitam itu seperti potongan kristal hitam yang tertanam di tubuhnya. Tubuh besar itu panjangnya setidaknya 40 meter. Sepasang sayap besar perlahan menyebar saat tubuhnya berdiri. Sepasang lampu merah iblis adalah matanya. Itu adalah seekor naga. Itu sebenarnya adalah naga raksasa. Pada saat itu, Zhou Weiking merasa tenggorokannya tercekat. Dia tidak percaya bahwa dia melihat seekor naga. Selanjutnya, dari reaksi orang-orang dari Istana Surgawi Misterius, jelas bahwa naga raksasa ini adalah pusat kekuatan tertinggi yang menjaga Istana Surgawi Misterius. Tubuhnya tertutup sisik hitam pekat dan memancarkan aura gelap yang kuat. Itu jelas naga Blackfin, naga yang kuat di level bawah dari tingkat dewa surgawi. Istana Surgawi Misterius memang satu-satunya tanah suci di daratan Surgawi Misterius. Sebenarnya, ada Blackfin Dragon yang menjaga tempat ini. Tidak heran jika master istana dari Istana Surgawi yang misterius sangat menghormatinya. Dengan keberadaan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi dan istana surgawi misterius itu sendiri, bahkan jika lima tanah suci besar dari daratan tanpa batas bergabung dan melakukan ekspedisi, mereka mungkin tidak dapat memperoleh keuntungan. Zhou Weiking akhirnya mengerti mengapa Lima Tanah Suci Agung dari Daratan Tanpa Batas dan Istana Surgawi Misterius telah mencapai kesepakatan non-agresi. Istana Surgawi Misterius memang memiliki fondasi yang kuat. Pada saat yang sama, punggungnya bermandikan keringat dingin. Untungnya, dia tidak bertindak gegabah saat tiba. Mungkin, di depan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Langit, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi, dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun Blackfin Dragon tidak sengaja melepaskan auranya, saat ia berdiri, tekanan kuat masih muncul pada semua orang. Zhou Weiking tiba-tiba menyadari bahwa energi garis keturunan di tubuhnya tiba-tiba melonjak, menciptakan kegelisahan yang kuat yang menyebabkan seluruh tubuhnya berada dalam keadaan sangat bersemangat. Eh, mata besar seperti lentera merah Blackfin Dragon menatapnya. Bab 733 Zou Weiking terkejut dengan agitasi darah yang tiba-tiba di tubuhnya. Dia dengan cepat mengedarkan sein energinya untuk menekannya. Jantungnya menegang saat dia mendengar teriakan kaget Blackfin Dragon. Dalam situasi ini, semua pembangkit tenaga dari Istana Surgawi Misterius, termasuk Naga Blackfin tingkat dewa surgawi, hadir. Begitu dia dicurigai, akan lebih sulit baginya untuk melarikan diri. Selain itu, bahkan jika dia bisa melarikan diri, bagaimana dengan Sangguan Bing Air er yang masih berada di misterius Heavenly Palace? Untungnya, Blackfin Dragon hanya berteriak kaget dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Siapa pemuda ini? Murid baru yang telah Anda kembangkan. Sepertinya aku merasakan aura yang akrab dan ramah darinya, kata Blackfin Dragon dengan ragu. Mendengar kata-kata akrab dan akrab, Zhou Waking menghela napas lega dalam hati. Dia siap untuk berdebat. Tidak realistis baginya untuk melarikan diri dengan paksa, apalagi dia masih punya misi yang harus diselesaikan. Bahkan jika basis kultivasinya ditemukan, dia masih memiliki kesempatan untuk menyesatkan. Bagaimanapun, dia berasal dari daratan lain. Di daratan surgawi misterius ini. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia berkomplot melawan Istana Surgawi Misterius. Meng memandang Zhou Weiking dengan heran dan menjawab, kenal dan ramah. Anda tidak salah, bukan. Dia bukan murid yang telah kita kembangkan. Mereka yang bisa datang ke sini untuk bertemu dengan Anda secara alami adalah eselon tertinggi dari Istana Surgawi Misterius. Izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah Zhou Weiking. Dia adalah konsekrator tingkat dewa yang baru saja bergabung dengan Istana Surgawi Misterius. Pengabdi tingkat dewa, konsekrator tingkat dewa dengan basis kultivasi permata ke-6. Di bawah perlindungan Saint Energy, bahkan Blackfin Dragon tingkat dewa surgawi tidak dapat mendeteksi basis kultivasi Zhou Weiking yang sebenarnya. Meng juga memandang Zhou Weiking dengan heran, kamu sudah naik level. Zhou Weiking terkekeh dan berkata, aku baru saja memasuki tahap permata ke-6. Alasan mengapa dia menunjukkan sedikit peningkatan kekuatannya adalah untuk menyembunyikan kekuatan aslinya dengan lebih baik. Ketika dia tahu bahwa dia mungkin harus berurusan dengan Naga Laut Dreadfin, dia dengan hati-hati menyesuaikan auranya. Mengsing menatapnya dengan heran sebelum mengangguk pada Blackfin Dragon, dia menggunakan kekuatannya untuk membuktikan bahwa dia adalah master tier dewa. Energi spiritual pejabat tinggi Zhou adalah bakat bawaan. Itu jauh lebih kuat dari orang biasa dan dekat dengan tingkat dewa surgawi. Selanjutnya, atribut permata elementalnya adalah angin, spasial, dan waktu. Menggunakan keterampilan atribut waktu yang kuat untuk mengontrol pembuatan gulungan peralatan konsolidasi, dia dapat membalikkan waktu dalam waktu singkat, sehingga memastikan bahwa dia tidak membuat kesalahan apapun selama pembuatan gulungan peralatan konsolidasi, hampir tidak berhasil menciptakan dewa gulungan peralatan konsolidasi tingkat. Karena itu, kami telah menilai dia sebagai master peralatan konsolidasi tingkat dewa. Konsekrator Zhou baru berusia awal 20-an, masa depannya tidak terbatas. Blackfin Dragon tidak berniat melepaskan Zhou Waking hanya karena kata-kata Mengsing. Mata naga merah iblisnya menatap Zhou Weiking, anak muda, dapatkah Anda memberitahu saya dari mana asal rasa keakraban dan kedekatan yang saya rasakan dari Anda? Meskipun dia diisolasi oleh Meng Xing, Zhou Weiking masih bisa merasakan kekuatan pemaksaan yang kuat dan tak tertandingi di bawah tatapan mata naga itu. Ini adalah penindasan mental. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan beberapa rahasianya. Zhou Weiking berkata dengan hormat, Zhou Weiking menyapa senior. Saya pikir saya tahu mengapa Anda merasakan keakraban dan kedekatan dari saya. Mungkin karena atribut permata elementalku cocok dengan milikmu. Blackfin Dragon berkata, kompatibel denganku. Atribut saya adalah kegelapan murni. Apa yang Anda miliki adalah angin, waktu, dan ruang. Bagaimana Anda bisa cocok dengan saya? Zhou so, waking terkekeh. Semakin banyak tekanan yang dia hadapi, semakin jernih pikirannya. Selain itu, ia memiliki karakteristik lain, yaitu ia tidak mengalami demam panggung. Itu sama ketika dia menghadapi penguasa gunung salju surgawi, dan itu sama sekarang. Sebelum dia menjadi master bed surgawi, Muen telah mengajarinya bahwa semakin berbahaya situasinya, semakin tenang dia. Semakin tenang dia, semakin aman dia. Senior, pejabat tinggi Meng Sing hanya mengungkapkan sebagian dari atribut permata elementalku. Awalnya, atribut permata elemental saya adalah rahasia terbesar saya. Namun, di depan Anda, saya tidak akan menyimpan rahasia ini lagi. Saya memiliki teknik kultivasi khusus yang saya harap Anda dapat memberi saya beberapa petunjuk. Saat dia berbicara, dia mengambil langkah maju dan menjauh dari perlindungan Mengxing. Setelah dia keluar dari aura pelindung Mengxing, Zhou Weiking tiba-tiba merasakan tekanan meningkat. Itu membuatnya merasa sedikit terengah-engah, namun dia tetap menegakkan punggungnya dan menahan tekanan. Ekspresi Mengxing tidak terlihat terlalu bagus. Dia menatap Zhou Weiking dengan sedikit kemarahan. Apakah bajingan ini sangat pemalu sehingga dia perlu memeluknya ketika dia melompat dari tebing, menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi seperti Blackfin Dragon? Dia berani keluar dari lingkaran pelindungnya dengan tenang. Kenapa dia takut melompat dari tebing bajingan ini? Bajingan! Jika bukan karena situasi khusus, Meng Xing akan menamparnya. Namun, dia harus mengakui bahwa saat So waking keluar dari perlindungannya dan menghadapi Blackfin Dragon sendirian, dia sangat jantan. Dia melepaskan permata surgawinya, enam di masing-masing tangannya. Ketika permata elemental mata kucing Alexandrite muncul di tangan kiri Zhou Weiking, pupil naga Blackfin menyusut. Dengan lambaian tangan kirinya, enam permata elemental mata kucing Alexandrite muncul dari udara tipis. Pada saat inilah keenam permata elemental mata kucing Alexandrite berubah warna pada saat yang bersamaan. Angin, guntur, kegelapan, ruang, waktu, kejahatan. Yang paling mengejutkan semua orang adalah waktu yang tidak berwarna dan terdistorsi serta kejahatan kelabu. Zhou Waking melambaikan tangannya dan dua segitiga sama sisi terbentuk secara alami. Di bawah tatapan kaget dan kaget semua orang, enam permata elemental perlahan bergabung. Berdengung. Di tengah getaran intens energi surgawi, cahaya bersinar terang. Lingkaran cahaya enam warna muncul dan secara alami membentuk perisai cahaya yang menyelimuti tubuh Zhou Waking. Pada saat ini, tekanan pada tubuhnya berkurang secara signifikan. Saat Zhou Waking melambaikan tangannya ke bawah, bintang berujung enam itu tenggelam dan diam-diam muncul di bawah kakinya. Halo enam warna naik dengan padat. Di dunia yang gelap gulita ini, itu sangat menyilaukan. Ini. Meskipun basis kultivasi semua orang jauh lebih tinggi daripada Zhou Wei King, ketika mereka melihat formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi, mereka tidak bisa menahan ekspresi terkejut di wajah mereka. Semakin tinggi basis kultivasi seseorang, semakin banyak orang bisa melihat keunikan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi. Terutama teknik resonansi, itu benar-benar menggabungkan enam atribut dengan keseimbangan yang sempurna. Ini benar-benar membalikan pemahaman semua orang tentang penggunaan permata elemental. Terlebih lagi, itu enam atribut. Mata Zhou Weiking tiba-tiba berbinar. Kemudian, enam cahaya berbeda muncul di sekujur tubuhnya. Bila angin, permata guntur, peluru ruang terkompresi, penundaan waktu, orb korosif, dan permata jahat dari atribut jahat. Semuanya adalah keterampilan paling dasar dari enam atribut. Namun, untuk menggunakan enam keterampilan berbeda dari enam atribut pada saat yang sama dan semuanya instan, artinya sangat berbeda. Semua orang bisa melihat bahwa Master Bed Surgawi yang berbakat seperti Zhou Weiqing tidak akan pernah menyimpan keterampilan tingkat rendah seperti itu. Namun, dia hanya menggunakannya seperti itu. Apa artinya itu? Pada saat ini, Zhou Weiqing membuka mulutnya sambil dikelilingi oleh enam skill level rendah. Enam atributku adalah angin, petir, kegelapan, ruang, waktu, dan iblis. Saya pikir alasan mengapa senior merasa begitu akrab dan dekat dengan saya adalah karena saya memiliki atribut kegelapan dan iblis. Ini bertepatan dengan atribut kegelapan senior. Blackfin Dragon jelas sangat tertarik pada Zhou Waking. Dia menurunkan auranya sebanyak mungkin dan menundukkan kepalanya untuk menatapnya. Dia berkata, apa teknik resonansi yang kamu gunakan tadi? Zhou Weiking terkekeh dan berkata, ini adalah formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi yang saya buat sendiri. Sejak saya memperoleh enam atribut, saya telah berpikir tentang bagaimana memaksimalkan kekuatan enam atribut. Oleh karena itu, saya sudah mencoba banyak hal. Akhirnya, ketika saya menerobos ke alam permata ke-6 belum lama ini, saya menciptakannya secara kebetulan. Misteri enam formasi cahaya ketuhanan tertinggi saya terletak pada simulasi dan bimbingan. Itu dapat memandu energi atmosfer di udara untuk sangat meningkatkan kecepatan pemulihan energi surgawi saya. Ini memungkinkan kekuatan tempurku bertahan lebih lama. Tidak hanya itu, dengan bantuan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi, saya juga dapat mensimulasikan keterampilan tersimpan apapun dari enam atribut di bawah enam bintang ini. Namun, saya baru saja membuatnya, jadi saya masih perlu waktu untuk mempraktikkannya. Namun, saya percaya bahwa ketika kekuatan saya meningkat, kekuatan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi saya juga akan meningkat. Ciptaan sendiri. Begitu dua kata ini keluar dari mulutnya, Zhou Weiking dapat dengan jelas mendengar serangkaian desahan di belakangnya. Cara mengsing memandang Zhou Weiqing menjadi sangat aneh. Awalnya, mereka berpikir bahwa Zhou Weiqing hanya seorang jenius dalam membuat gulungan peralatan konsolidasi, namun sepertinya dia tidak hanya jenius dalam membuat gulungan peralatan konsolidasi. Dia juga seorang jenius tiada taraf dalam kultivasi. Enam atribut permata elemental ditambah formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi ini. Selain itu, dia baru berusia awal 20-an. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di masa depan? Iya. Itu adalah atribut jahat. Aku belum pernah melihat atribut jahat semurni ini selama bertahun-tahun. Sangat bagus. Sepertinya istana surgawi misterius akan menjadi lebih kuat di masa depan. Siapa tahu? Anda bahkan mungkin menjadi eksistensi di level yang sama dengan saya. Jika bukan karena fakta bahwa Anda masih terlalu muda, mungkin Anda bisa sangat membantu dalam pertempuran dengan naga laut Dreadfin. Blackfin Dragon sama sekali tidak menyembunyikan kekagumannya pada Zou Waking. Dia menganggukkan kepalanya berulang kali sambil menatapnya. Lagi pula, atribut kegelapannya masih sedikit kalah dengan atribut iblis Zhou Waking. Merasakan fluktuasi energi Zhou Waking yang dipenuhi dengan evil aura, kesannya terhadap pemuda ini semakin meningkat. Zhou Waking berkata dengan hormat, meskipun basis kultivasi saya tidak cukup tinggi, sejak saya bergabung dengan Istana Surgawi Misterius, saya adalah bagian dari Istana Surgawi Misterius. Saya bersedia untuk melawan musuh yang kuat dengan Anda dan Istana Surgawi Misterius. Meng mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu ingin mati? Bab 734 Zhou Weiking tersenyum tipis dan berkata, ini belum tentu misi bunuh diri. Saya telah mengambil risiko yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai apa yang saya miliki hari ini. Namun, aku masih hidup. Saya pikir jika saya dapat menyaksikan proses senior Blackfin Dragon membunuh naga laut Dreadfin, itu akan sangat bermanfaat untuk kultivasi masa depan saya. Sanjungan? Oh, tidak, itu seharusnya menyanjung naga. Itu pasti keterampilan. Sanjungan Zhou Weiking sempurna. Apalagi, Blackfin Dragon sudah memiliki kesan yang baik tentang dia. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, dengan basis kultivasi saya, meskipun saya mungkin tidak menang melawan naga laut Dreadfin dalam pertempuran satu lawan satu, tidak masalah bagi saya untuk melindungi satu orang. Karena Anda ingin pergi, maka silakan. Ini akan bermanfaat untuk pertumbuhan Anda. Jika Anda berhasil kali ini, saya akan membiarkan Anda menyimpan keterampilan dari saya. Meskipun mungkin sedikit sia-sia untuk mengisi kembali atribut jahat Anda, itu akan lebih dari cukup untuk mengisi kembali atribut kegelapan Anda. "Terima kasih, senior, atas bantuan Anda," kata Zhou Weiking dengan gembira. Ini bukan tindakan, untuk dapat menyimpan skill dari Heavenly God Tier Heavenly Bis akan sangat membantunya. Meng Xing menatap Zhou Weiking di depannya dengan bingung. Dia berpikir dalam hati, pria ini sepertinya tidak sombong seperti sebelumnya. Namun, bakat Zhou Weiking membuatnya terdiam. Bahkan dengan basis dan latar belakang kultivasinya, dia tidak bisa tidak cemburu pada pria ini. Master Istana dari Istana Surgawi Misterius berkata, "Karena senior bersedia untuk pergi, maka kita harus merencanakan operasi ini dengan baik. Kita harus memastikan tidak ada yang salah." "Baiklah, sisanya bisa kembali dulu. Dongfang, kamu dan Meng Xing akan tinggal di sini sebentar," kata Blackfin Dragon dengan suara yang dalam. Zhou Weiking memandang Meng Xing dengan enggan sebelum dia pergi bersama empat tetua dan Nihan. Awalnya, dia ingin memanfaatkannya dalam perjalanan pulang. Dengan tampilan enam atributnya, dia percaya bahwa bahkan jika Meng Xing memiliki posisi tinggi di Istana Surgawi Misterius, dia tidak akan berani menyentuhnya. Dia merindukan perasaan memiliki giok lembut di lengannya. Permata fisik Meng Xing tampaknya fleksibel. Jika dia melakukan itu, hehe. He. Tentu saja, itu hanya sebuah pemikiran. Itulah yang dia katakan pada dirinya sendiri. Kali ini, Nihan yang membawa Zhou Waking ke puncak. Setelah kembali ke kastil surgawi misterius, Nihan memberi Zhou Wei acungan jempol lagi sebelum kembali ke kamarnya. Zhou Weiking juga kembali ke kediamannya. Sangguan Bing'er masih berkultivasi dan baru membuka matanya saat mendengar dia kembali. "Apa yang sedang terjadi?" tanya Sangguan Bing'er. Zhou Weiking juga mentransmisikan suaranya dan menceritakan semua yang telah terjadi sebelumnya. Mendengar tentang keberadaan batu teleportasi spasial, Sangguan Bing'er sangat gembira. Meskipun dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai anggota istana Hamparan Surga, mampu melindungi Pulau Manik Surgawi dan tidak mempengaruhi Kota Zongtian tidak diragukan lagi adalah hal yang baik. Xiao Pang, apa yang akan kamu lakukan? Meskipun batu teleportasi spasial mungkin muncul, saya khawatir akan sulit untuk bergerak di depan begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Zhou Weiking mengangguk diam-diam, sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli apa, kita harus mencoba. Mungkin, ini adalah kesempatan terbaik kita, dan satu-satunya kesempatan kita. Menilai dari nada Blackfin Dragon, naga laut Dreadfin pasti sangat sulit untuk dihadapi. Ketika saatnya tiba, kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita. Setelah itu terjadi, Kesempatan saya akan datang. Blackfin Dragon tidak akan bisa membebaskan dirinya untuk berurusan denganku. Adapun yang lain, selama saya bersikeras untuk melarikan diri, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Langit mungkin tidak dapat mengejar saya. Jika saya berhasil, saya akan memberitahu Anda melalui Luster Sound Transmission Stone. Ambil Neptunus shuttle dan tunggu aku di laut. Kami akan segera meninggalkan tempat ini. Sangguan Bing'er bertanya dengan cemas, tapi, bukankah ini terlalu berisiko? Zhou Weiking berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, saya tidak akan bergerak kecuali saya memiliki keyakinan mutlak. Selain itu, mereka tidak tahu kekuatanku yang sebenarnya. Saya memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Yang paling aku khawatirkan adalah kamu. Jika saya tidak salah, begitu kami pergi, Anda pasti akan ditinggalkan di sini. Dengan sandera di sini, mereka akan sangat percaya padaku. Oleh karena itu, begitu kami memulai operasi, Anda harus meninggalkan tempat ini segera setelah ada kesempatan." Pada saat itu, hanya beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat raja surgawi yang akan menjaga tempat ini. Dengan Wings of the wind God, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk melarikan diri. Sangguan Bing Er mengangguk dan berkata, "Itu satu-satunya cara. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Bagaimana jika?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Zoe King sudah menariknya ke pelukannya dan mencium bibirnya dengan keras. "Gadis bodoh, tidak ada bagaimana jika. Dibandingkan dengan keselamatanmu, batu teleportasi spasial bukanlah apa-apa." Saat dia berbicara, dia sudah menggendongnya. Dalam sekejap, dia sudah pergi ke tempat favoritnya, tempat tidur. Pada periode waktu berikutnya, suasana di Istana Surgawi Misterius jelas menjadi tegang. Semuanya sedang dipersiapkan dengan lancar dan tidak terburu-buru untuk memulai operasi. Jelas kali ini, Istana Surgawi Misterius harus sepenuhnya siap dan menyelesaikan pekerjaan dalam satu gerakan. Adapun apa yang mereka persiapkan, Zhou Weiqing tidak tahu. Suasana tegang ini sama sekali tidak memengaruhi Zhou Weiqing. Dia memiliki posisi yang dihormati di Istana Surgawi Misterius karena dia adalah konsekrator tingkat dewa. Secara alami, hal-hal ini tidak membutuhkan keterlibatannya. Zhou Waking dan Sangguan Bing'er berkultivasi dengan rajin setiap hari. Di tempat ini di mana energi spiritual surga dan bumi sangat kaya, kultivasi mereka adalah hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Basis kultivasi Zhou Waking terus meningkat. Meskipun tidak mungkin untuk berkultivasi secepat teknik Dewa Abadi, akan selalu ada kesempatan untuk menumpuk. Selain itu, dia harus membiasakan diri dengan penggunaan energi surgawi dao miliknya. Lei King, apakah kamu di sana? Ketukan di pintu terdengar dan suara lembut Meng Xing datang dari luar. Sejak hari itu ketika mereka bertemu dengan Blackfin Dragon, Zhou Wei Qing tidak melihat Meng Xing selama beberapa hari. Awalnya, dia pikir dia marah tapi dia tidak bisa mendengar apapun dari suaranya. Sangguan Bing Er berjalan mendekat dan membuka pintu. Konsekrator Meng Xing, silakan masuk. Meng Xing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan masuk. Kami akan segera berurusan dengan Blackfin Dragon. Saya di sini untuk mengundang Waking untuk mendiskusikan penanggulangan dengan semua orang. Zhou Waking berjalan mendekat. Saat ini dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat senyum hangat dan lembut di wajah Meng Xing, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Aku tidak perlu pergi untuk membahas tindakan balasan. Kan, lagi pula aku hanya seorang pengamat. Zhou Waking menggaruk kepalanya dan berkata, "Meng Xing terkekeh dan berkata, 'Bagaimana kamu bisa mengatakan itu?'" Di mata kami, Anda adalah seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi. Selanjutnya, Anda juga mengatakan bahwa Anda akan dapat memperoleh beberapa pengalaman dari pertempuran ini. Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia sudah berbalik dan pergi. Zhou Weiking menatap sangguan Bing Er meyakinkan dan mengikuti Meng Xing keluar. Meng Xing berjalan di depan dan tidak berbicara dengannya. Segera, mereka berdua tiba di tengah lantai enam tempat mereka bisa berteleportasi. Zhou Weiking berpikir dalam hati, Apakah tebakan saya salah? Apakah kita benar-benar akan pergi ke pengadilan surgawi untuk membahas ini? Meng Xing masih tidak berbicara. Sebelum Zhou Weiking bisa berpikir lebih jauh, sebuah cahaya terdistorsi menyala dan keduanya menghilang di tempat. Namun, Zhou Weiking segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika mereka muncul kembali, mereka tidak muncul di pengadilan surgawi tempat mereka mengadakan pertemuan terakhir kali. Sebaliknya, itu adalah ruang terbuka. Tanahnya sepertinya diaspal dengan batu biru tapi itu memberikan perasaan ilusi. Ruang ini sangat luas sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya. Oh tidak, saya telah ditipu. Jantung Zhou Weiking menegang. Dia tidak memiliki jawaban pasti tentang kekuatan Meng Xing. Selain itu, dia tidak tahu bagaimana cara meninggalkan ruang tertutup ini. Begitu terjadi kesalahan, itu akan sangat merepotkan. Ketika mereka tiba di sini, senyum di wajah Meng Xing menghilang dan tatapannya menjadi dingin hampir seketika. Zhou Weiking, pergilah ke neraka. Aura menakutkan yang seluas gunung tiba-tiba meletus dari tubuh Meng Xing. Saat dia mendorong telapak tangan kanannya ke depan, semburan energi surgawi yang sangat padat turun dari langit dan berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menghantam tepat di kepalanya. Oh tidak, dia tahu tentang identitas saya. Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak Zhou Waking. Telapak tangan mengsing jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh master manik surgawi permata keenam. Lampu perak menyala dan bling dilepaskan. Tubuh Zhou Waking muncul lebih dari 10 meter jauhnya. Di tengah ledakan keras, raungan keras datang dari tempatnya beberapa saat yang lalu. Gelombang kejut yang kuat mengirim tubuhnya terbang mundur. "Meng Xing, apa yang kamu lakukan? Kamu gila?" Zhou Weiking berkata dengan kaget dan marah. Dia memasang ekspresi serius, namun pikirannya berputar secepat kilat saat dia dengan cepat memikirkan solusi. Hal pertama yang harus dia tentukan adalah apakah Meng Xing telah mengetahui identitasnya. Jika itu masalahnya, maka pertempuran ini tidak bisa dihindari. Hanya dengan menundukkan Meng Xing, dia memiliki kemungkinan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Selain itu, Bing Er masih berada di kastil surgawi yang misterius. Karena telapak tangan Meng Xing meleset, dia segera melancarkan serangan kedua. Energi surgawi putih susu terkondensasi menjadi pedang panjang di udara. Ujung pedang diarahkan ke dada dan perut Zhou Weiking. Dengan kilatan cahaya putih, itu langsung mengarah ke Zhou Weiking. Mengambil napas dalam-dalam, Zhou Weiking membuat keputusan tegas di dalam hatinya. Dengan teriakan marah, dia berkata, "Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku." Dia benar-benar berdiri di sana, bahkan tidak berusaha menghindar. Pedang cahaya putih susu hampir mencapai dadanya dalam sekejap. Pada saat ini, hati Zhou Weiking ada di tenggorokannya. Bahkan jika dia tidak bergerak untuk memblokir, dia yakin bahwa dia tidak akan terluka parah oleh pedang ini. Namun, jika itu benar-benar terjadi, Meng Xing mungkin telah mengetahui identitasnya. Itu sebabnya dia bersikeras membunuhnya. Itu pasti akan mempengaruhi rencananya secara keseluruhan. Oleh karena itu, pertaruhan ini dapat dikatakan terkait dengan misi Zhou Waking di daratan surgawi yang misterius. Dengan kilatan cahaya dan jeda, pedang cahaya itu berhenti setengah kaki dari dada Zhou Waking. Aura tajam merangsang kulit Zhou Waking di dadanya. Perisai Dewa Abadi yang telah selesai sudah dipelihara di kulitnya. Jika bukan karena energi suci Zhou Waking yang menekannya, perisai Dewa Abadi akan secara otomatis melindunginya. Bab 735 Kenapa kamu tidak menghindar lagi? Meng Xing bertanya dengan dingin. Zhou Weiking membalas dengan marah, basis kultivasimu setidaknya berada di tingkat Raja Surgawi. Apa menurutmu aku bisa mengelak selamanya? Selain itu, saya berada di ruang yang Anda pandu. Pada akhirnya, aku akan tetap mati. Jika itu masalahnya, saya mungkin juga mati dengan cepat. Ayo, lakukan. Mengangkat kepalanya dan menutup matanya, Zhou Weiking meletakkan tangannya di belakang, tampak seperti seorang martir. Meng Xing bertanya dengan dingin, apakah kamu tidak ingin tahu mengapa aku ingin membunuhmu? Zhou Waking tidak akan tertipu. Matanya masih terpejam, aku sudah mati. Apa gunanya mengetahui itu? Cepat dan beri aku kematian cepat. Tiba-tiba, kesemutan di kulitnya menghilang. Ketika Zhou Waking membuka matanya lagi, dia melihat pedang cahaya di depannya juga menghilang tanpa jejak. Meng Xing memelototinya dengan penuh kebencian, "Zhou Waking, bajingan. Beraninya kau melanggarku. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku akan membuatmu membayar harganya. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan." Saya hanya akan menggunakan basis kultivasi permata keenam saya. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan mengirimmu keluar dari sini. Kalau tidak, aku benar-benar akan membunuhmu. Melihat matanya yang marah, Zhou Weiking merasa lega. Benar saja, itu masih karena kejadian hari itu. Itu bukan karena dia telah menemukan identitasnya. Itu benar, dia tidak mengungkapkan kekurangan sama sekali. Bagaimana dia bisa tahu? Bagaimana jika aku menang? Mata Zhou Weiking berputar saat dia bertanya dengan santai. Meng Xing menjawab dengan dingin, jika kamu menang, aku akan menghapus apa yang terjadi hari itu. Zhou Weiking mendengus, kamu hanya menggunakan basis kultivasi permata keenam. Anda mungkin tidak cocok untuk saya. Namun, siapa yang bisa menjamin bahwa Anda tidak akan kembali pada kata-kata Anda? Lagi pula, basis kultivasi Anda jauh lebih tinggi dari saya. Meng Xing sangat marah, kamu pikir aku ini siapa? Aku tidak pernah kembali pada kata-kataku. Zhou Weiking menjawab tanpa ragu, kalau begitu, kamu harus bersumpah. Jika Anda kembali pada kata-kata Anda dan menggunakan kekuatan Anda yang lebih tinggi dari permata keenam, Anda akan menemani saya selama satu malam. Kamu, mengsing sangat marah hingga dia hampir muntah darah. B. asterisk Start, dasar orang tak tahu malu. Aku benar-benar salah menilaimu. Zhou Weiking mengangkat bahu dan berkata, bagaimana aku tidak tahu malu. Anda menginginkan hidup saya, tetapi saya hanya menginginkan tubuh Anda. Omong-omong, bukankah seharusnya kau yang mengambil keuntungan dariku? Lagi pula, kaulah yang memulai pertarungan ini. Jika Anda tidak ingin bersumpah, Anda hanya ingin bertindak tanpa malu. Baiklah, kalau begitu aku akan bersumpah. Zhou Weiking, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Dalam taruhan ini, aku hanya memberi diriku alasan untuk membunuhmu. Saya, Meng Xing, bersumpah bahwa jika saya menggunakan kekuatan yang melebihi permata keenam dalam pertempuran yang akan datang dengan Zhou Weiking, saya akan, saya akan. Wajah cantik Meng Xing memerah saat dia mengucapkan kata, aku, berturut-turut namun pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, aku akan menemaninya selama satu malam. Zhou Weiking tertawa dan berkata, kalau begitu mari kita lakukan. Jangan menyesalinya. Saat dia mengatakan itu, dia mengetukkan kakinya ke tanah dan tubuhnya langsung mundur. Pada saat yang sama, sinar cahaya kemasan dilepaskan dari tubuhnya satu demi satu. Meskipun Meng Xing sudah menebak bahwa Zhou Waking pasti memiliki satu set lengkap peralatan konsolidasi tingkat dewa, ketika dia melihat enam sinar cahaya kemasan gelap bersinar satu demi satu, pupilnya tidak bisa tidak menyusut. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Zhou Waking sebenarnya memiliki tujuh peralatan konsolidasi, salah satunya adalah Overload Bow. Dengan palu kekuatan dewa ganda di tangannya, Zhou Waking hanya bisa merasakan bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Sepasang telapak tangan roh raksasa Yin Yang Pelindung Bahu. Pelindung dada, pelindung pinggang, dan rok pertempuran membentuk enam bagian dari set pembersih tanah tanpa cincin miliknya. Di bawah cahaya kemasan yang pekat, seluruh tubuh Zhou Waking memancarkan perasaan yang berat dan kokoh. Meng Xing mendengus dingin. Demikian pula, enam sinar cahaya kemasan gelap mekar dari tubuhnya. Itu benar-benar berbeda dari gaya yang luar biasa dari perangkat pembersih tanah tanpa cincin milik Zhou Waking. Munculnya set baju besi legendaris Meng Xing lebih seperti sisik. Armor dada adalah yang pertama kali muncul. Di tengah. Ada serangkaian pola padat berbentuk wajik yang mengarah keluar. Ada jejak permata berbentuk berlian merah tua di atasnya. Armor bahunya panjang dan ramping. Di kedua sisi, ada kepala naga yang menutupi bahunya yang harum. Armor bersisik menyebar ke bawah dan menutupi kedua lengannya sampai ke telapak tangannya. Itu mengungkapkan sepasang cakar naga yang tajam. Tidak hanya itu, armor itu memanjang dari pinggang ke bawah dan menutupi kedua kakinya. Dapat dikatakan bahwa selain kepalanya, seluruh tubuh Meng Sing ditutupi oleh set baju besi legendaris. Mata Zhou Weiking melebar. Bagaimana ini mungkin? Itu hanya enam potong peralatan konsolidasi tingkat dewa. Bagaimana itu bisa menutupi seluruh tubuhnya? Dia juga memiliki enam buah tetapi kedua kakinya masih kosong. Kecuali, kecuali. Meng Xing perlahan mengangkat tangan kanannya. Jantung Zhou Weiking berdetak kencang. Permata fisik Meng Xing sama dengan milik sangguan Feier. Fleksibilitas dan kekuatan. Tidak heran set baju zirah legendarisnya bisa menutupi area yang begitu luas. Itu hanya enam potong dan sudah menutupi seluruh tubuhnya. Jika set armor legendarisnya bisa mencapai 10 bagian, maka bagian ketujuh adalah helmnya. Apa sisanya? Apakah mereka semua senjata? Namun, sepasang cakar naganya sudah terlihat seperti senjata. Permata fisik ganda ditambah permata elemental mata kucing Alexandrite. Bakat gadis ini sama sekali tidak kalah dengan bakatnya. Tidak heran dia begitu percaya diri bahwa dia bisa mengalahkannya hanya dengan basis kultivasi permata keenam. Namun, menyaksikan kekuatan Meng Xing juga membangkitkan semangat kompetitif Zhou Weiking. Keduanya menggunakan basis penanaman permata keenam. Bagaimana dia bisa lebih rendah darinya? Dia mengetuk palu kembar di depannya dan ledakan keras terdengar. Formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi tiba-tiba muncul dan berubah menjadi heksagram yang muncul di bawah kaki Zhou Weiking. Murid Mengxing tiba-tiba berkontraksi. Namun, gerakannya tidak lambat. Tanpa menggunakan keterampilan apapun, tubuhnya yang halus tiba-tiba melompat dan menerkam Zhou Weiking seperti kilat. Ledakan kecepatan dan kekuatan sepenuhnya menunjukkan kekuatan tubuhnya. Mengingat saat dia memeluk tubuh lembut dan halusnya, hati Zhou Waking mau tidak mau sedikit gemetar. Tubuh lembut dan halus itu benar-benar bisa meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Namun, imajinasi di dalam hatinya adalah satu hal: gerakan Zhou Waking tidak lambat sama sekali. Dia tahu bahwa jika dia kalah dalam pertempuran ini, di bawah kemarahan Meng Xing, bahkan jika dia tidak mati, dia masih akan dikuliti hidup-hidup. Menghadapi serangan Meng Xing, Zhou Weiking maju selangkah dengan kaki kirinya palu kembar di tangannya terangkat bersamaan saat dia berteriak, "Buka!" Kepala palu-palu kekuatan Dewa Ganda sangat besar. Ketika Zhou Weiking melambai, palu kembar, satu dari depan dan satu dari belakang, hampir menutup semua ruang di depan serangan Mengxing. Sepasang cakar naga Mengxing mendarat di kepala palu-palu kekuatan Dewa Ganda hampir secara instan. Eh, di tengah suaranya yang terkejut, tubuhnya mulai berputar di udara hampir seketika. Dia tidak melakukan ini dengan sengaja. Sebaliknya, dia dipaksa oleh palu kekuatan Dewa Ganda Awalnya, Meng Xing hanya ingin menguji kekuatan Zhou Weiking. Meskipun dia juga menggunakan basis kultivasi permata keenam, kekuatan tubuhnya tidak disertakan. Dengan bantuan permata fisik ganda miliknya, Meng Xing sangat percaya diri dengan kekuatan fisiknya sendiri. Dia berpikir bahwa dia tidak perlu menggunakan keterampilan sama sekali. Zhou Weiking pasti bukan lawannya. Namun, ketika sepasang cakar naga menekan palu kembar Zhou Weiking, perubahan tak terduga terjadi. Pada palu dengan wajah tersenyum, cakarnya yang telah mengumpulkan kekuatan hanya mengenai udara. Di sisi lain, kekuatan menakutkan yang datang dari palu berwajah menangis itu jauh di luar dugaannya. Satu sisi adalah ilusi sementara sisi lainnya solid. Ini menyebabkan tubuh Meng Xing terbalik tak terkendali. Bagaimana mungkin Zhou Weiking melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Kaki kanannya tiba-tiba dicambuk seperti cambuk dan langsung menuju pinggang Meng Xing. Pada saat yang sama, formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi juga diaktifkan. Seratus mutiara guntur muncul pada saat yang sama di jalan yang harus dilalui Meng Xing saat dia membalik. Lawannya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat raja surgawi sejati. Bagaimana mungkin Zhou Weiking menunjukkan belas kasihan? Tidak mudah baginya untuk menang. Dengan gaya bertarungnya, tentu saja, dia tidak akan berhenti sampai menang. Namun, pada saat ini, kekuatan kuat Meng Xing terungkap. Dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya hampir secara instan. Tubuhnya yang berputar dengan cepat tiba-tiba meringkuk di udara. Demikian pula, dia mengayunkan kakinya dan bertabrakan dengan kaki kanan Zhou Weiking. Pada saat yang sama, lapisan halo biru tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Halo itu sangat lembut, itu tidak memblokir Thunder Pulse. Sebaliknya, itu menyelimuti mutiara guntur dan melemparkannya jauh pada saat yang bersamaan. Saat itu menyelimuti mutiara guntur, itu memutuskan hubungan antara mereka dan Zhou Weiking. Kontrol yang sangat kuat, Zhou Weiking berseru dalam hatinya. Pada saat itulah kedua kaki mereka bertabrakan dengan keras. Di tengah dentuman keras, Meng Xing tetaplah yang menderita. Tubuhnya yang meringkuk langsung tersapu sepuluh kaki oleh tendangan Zhou Weiking. Ketika dia mendarat di tanah, dia terhuyung-huyung tujuh hingga delapan langkah sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya. Meng Xing menatap Zhou Weiking dengan kaget. Tentu saja, dia tidak yakin. Permata fisiknya juga mengandung atribut kekuatan. Selain itu, dia memiliki permata fisik ganda. Berbicara secara logis, peningkatannya harus lebih kuat dari Zhou Weiking. Tidak hanya itu, kakinya juga ditutupi dengan set armor legendaris. Menghadapi kaki kanan Zhou Waking yang tidak ditutupi oleh baju besi, dia benar-benar kalah dalam hal kekuatan. Sekarang, seluruh kaki kanannya lumpuh. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Melihat matanya yang terkejut, Zhou Waking secara alami mengerti apa yang membuatnya bingung. Dia terkekeh dan berkata, Meng Xing, apakah kamu lupa asalku? Saya dari warisan kekuatan. Judul kekuatan bukan hanya untuk pertunjukan. Saya juga dapat memberitahu Anda terus terang bahwa set baju besi legendaris saya disebut set pembersih tanah tanpa cincin. Ini adalah peningkatan kekuatan murni. Dengan setiap bagian tambahan, peningkatan kekuatan akan berlipat ganda. Enam potong sudah cukup untuk meningkatkan kekuatanku sebanyak 64 kali lipat. Jangan bicara tentang fakta bahwa Anda telah menekan basis kultivasi Anda. Bahkan dalam keadaan normal, jika Anda melepaskan kekuatan tingkat Raja Surgawi, saya sama sekali tidak takut pada Anda. Tentu saja, ini juga dengan syarat Zhou Weiking telah menekan basis kultivasinya sendiri. Kalau tidak, jika dia diizinkan untuk menambahkan sein energi ke dalam kekuatannya sendiri, dia bahkan akan berani melawan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi secara langsung. Bab 736 Tanah Tanpa Cincin Set pembersih tanah tanpa cincin. Sungguh warisan kekuatan yang luar biasa. Mata Mengsing berbinar. Dia tidak menunjukkan kemarahan karena kehilangan barusan. Sebaliknya, sorot matanya yang indah menjadi lebih tenang. Lawan yang tenang adalah yang paling menakutkan. Zhou Weiking juga sangat waspada dengan perubahannya. Dia menyelidiki mengapa kita tidak mengakhirinya di sini. Katakanlah kita genap. Jawaban Meng Xing dapat digambarkan sebagai tegas dan tegas melamun. Begitu suaranya jatuh, Meng Xing sudah menerkam lagi. Apalagi kali ini kecepatannya bahkan lebih cepat. Hampir dalam sekejap, dia muncul di depan Zhou Weiking. Sebelum Zhou Weiking dapat mengangkat palu kekuatan ganda dewa, tubuh halus Meng Xing telah menghilang. Berkedip. Sebagai master tingkat dewa, atribut luar angkasa sangat diperlukan. Secara alami, Meng Xing juga memiliki skill yang berguna, seperti Blink. Zhou waking tidak berani ragu sama sekali. Ketika dia kehilangan Meng Xing di depannya, dia menggunakan Blink pada saat yang bersamaan. Dua sinar cahaya perak menyala bergantian, satu demi satu. Cakar naga Meng Xing menyapu posisi asli Zhou waking hampir pada saat yang sama. Ketika dia menghilang, memotong bayangan yang dibawa oleh Blink. Begitu Zhou Waking muncul, dia sudah mengangkat palu kembarnya dan mengelilingi dirinya sendiri. Tindakannya sangat tepat karena pada saat yang sama ketika dia muncul, Meng Xing sudah muncul di sampingnya. Menghadapi penindasan absolut dari palu kekuatan Dewa Ganda, Meng Xing tidak memiliki banyak cara untuk menghadapinya. Seperti papan besi, seluruh tubuhnya melengkung ke belakang seolah-olah dia tidak memiliki tulang. Pada saat yang sama, kaki kanannya memantul dengan cepat, melalui celah antara palu kembar, dia langsung menuju ke dada Zhou Waking. Dengan suara keras Zhou Waking terhuyung mundur tiga langkah. Xing juga tidak mendapatkan hasil yang lebih baik karena dia juga bangkit kembali. Xing sepenuhnya mengalami efek kuat dari formasi enam cahaya Ketuhanan tertinggi. Saat kakinya hendak mendarat di Zhou Waking, lusinan mutiara petir telah berkumpul di dada Zhou Waking. Tendangannya hanya bisa mendarat di Thunder Pulse itu. Di tengah ledakan hebat, dia terpisah dari tubuh Zhou Waking. Tendangan yang seharusnya memenangkan pertarungan juga gagal. Pengecoran keterampilan seketika dari enam cahaya ketuhanan tertinggi hanya bisa digambarkan sebagai sesat. Selain itu, ia mampu menghemat begitu banyak energi surgawi. Zhou Weiqing paling mahir dalam menggunakan teknik dewa petir terbang. Saat mereka berdua mundur, Zhou Weiqing melepaskan skill instan cast keduanya. Itu masih keterampilan dewa guntur terbang, tapi kali ini bola petir telah berubah menjadi sambaran petir. Setidaknya seratus petir muncul pada saat yang sama, menghujani Mengxing. Kecepatan sambaran petir itu terlalu cepat, belum lagi mereka dilemparkan secara instan. Tidak ada cara untuk menghindar sama sekali, tidak punya pilihan lain. Perisai cahaya hitam pekat muncul di atas kepala Mengxing. Dengan serangkaian suara letupan, semua sambaran petir dimusnahkan oleh perisai cahaya hitam. Namun, itu juga mencegah Meng Xing meluncurkan serangkaian serangan terhadap Zhou Waking. Pada saat ini, Meng Xing telah sepenuhnya menyingkirkan penghinaan yang dia miliki untuk Zhou Waking. Pria berbakat ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Terutama skill instan cash dari Six Ultimate Godly Light Formation, seringkali bisa memblokir serangannya pada saat yang paling berbahaya. Jika dia bisa melepaskan kekuatan penuhnya, ini tidak akan menjadi masalah besar. Dia benar-benar bisa menekannya dengan kekuatannya. Namun, basis kultivasi yang bisa dia keluarkan hanya ada di permata keenam. Dia tidak berani menggunakan banyak keterampilan yang menghabiskan banyak energi. Selain itu, skill instan cast Zou Waking dari Six Ultimate Godly Light Formation terlalu cepat. Dia tidak dapat menjamin bahwa keahliannya tidak akan terganggu. Kejutan Zou Waking tidak kalah dari kejutan Meng Xing. Sebagai master tingkat dewa, bagaimana dia bisa memiliki pengalaman tempur yang begitu kaya? Zou Waking berpikir bahwa dia memiliki pengalaman tempur yang cukup, tetapi Meng Xing tampaknya tidak lebih buruk darinya. Dia telah menemukan kelemahannya dalam kecepatan saat dia menggunakan kekuatan murni dalam sekejap. Mengandalkan kelenturannya, dia hampir mematahkan pertahanannya. Apalagi, dari awal pertempuran hingga sekarang, keduanya masih saling mengintai dengan serangannya. Tak satu pun dari mereka yang keluar semua. Meskipun mereka telah menekan basis kultivasi mereka ke permata keenam, pertempuran itu masih cukup adil. Meskipun Zhou Wei -King belum mencapai Heavenly King Tier, dia memiliki Sein Energy. Jika dia menggunakan Sein Energy, bahkan jika Meng Xing berada di Heavenly King Tier, dia mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, setelah menekan basis kultivasi mereka, pertempuran akan lebih adil dan aman jika mereka mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Setelah petir dinetralkan oleh perisai cahaya hitam, keduanya memiliki pemahaman diam-diam untuk tidak terus menyerang. Sebaliknya, mereka saling mengawasi dengan waspada. Ki mereka benar-benar terkunci satu sama lain, siap menyerang kapan saja. Zhou Weiking menyipitkan matanya sedikit. Palu kekuatan Dewa Ganda sedikit diturunkan di kedua sisi tubuhnya. Bahkan, dia diam-diam senang. Untungnya, mata fisik ganda Meng Xing bukanlah kombinasi dari fleksibilitas dan kecepatan. Jika itu masalahnya, dia akan lebih pasif. Akan sangat sulit untuk mengalahkannya dengan syarat menyembunyikan kekuatannya. View, Meng Xing menghela nafas panjang. Tiba-tiba, Zhou Weiking dapat dengan jelas merasakan bahwa segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih dingin. Bintik-bintik cahaya biru mulai memancar dari tubuh Meng Xing. Hampir dalam sekejap mata, itu telah menutupi area seluas ratusan meter persegi. Aura, tidak? Ini adalah efek energi Dao Surgawi yang memengaruhi energi atmosfer. Kamu curang. Mata Zhou Weiking melebar. Meng menatapnya dengan dingin, bagaimana saya curang. Saya hanya mengatakan bahwa saya akan menggunakan basis kultivasi permata keenam saya. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak akan menggunakan teknik yang saya kuasai. Zhou Weiking menatapnya tanpa berkata-kata, ini adalah efek dari energi Dao Surgawi yang memengaruhi energi atmosfer. Apakah Anda tidak curang dengan meminjam efek energi Dao Surgawi? Meng mendengus, aku mengatakan permata keenam, jadi permata keenam. Ini hanya persepsiku. Siapa yang memintamu memiliki basis kultivasi yang begitu lemah? Jika Anda sangat mampu, mengapa Anda tidak memobilisasi energi atmosfer di sini juga? Meskipun mereka berada di ruang lain, energi atmosfer di sini sangat melimpah. Cara mengsing menggunakan energi Dao Surgawi untuk memobilisasi energi atmosfer memberinya energi yang hampir tak ada habisnya. Meskipun serangan yang dia lepaskan pada saat yang sama hanya akan berada di level permata keenam, itu masih merupakan level permata ke-6 yang tak ada habisnya. Meskipun Zhou Weiking mendapat bantuan dari formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi, dia tidak dapat memobilisasinya seperti dia. Lebih penting lagi, meskipun dia memiliki persepsi tentang energi Dao Surgawi, dia tidak berani menggunakan efek energi Dao Surgawi. "Kamu jelas menindasku," Zhou Weiking berkata dengan sedih dan marah. "Sedikit senyuman melintas di mata Meng Xing, ya, aku menggertakmu." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia memutar tubuhnya yang halus dan menerkam ke arah Zhou Weiking lagi. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Rasa dingin di udara meningkat dalam sekejap. Es yang tak terhitung jumlahnya menyerbu tubuh Zhou Weiking bersama dengan serangan menerkam mengsing. Arus udara yang sangat dingin mengalir ke tubuhnya dengan gila-gilaan. Meskipun embun beku tidak cukup untuk mempengaruhinya dalam waktu singkat, seiring berjalannya waktu, rasa dingin pasti akan menyebabkan gerakannya menjadi kaku dan konsumsi energi langitnya akan meningkat pesat. Awalnya, Meng Xing tidak berencana melakukan ini. Namun, kekuatan Zhou Weiking yang kuat ditambah dengan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi membuat Meng Xing merasa sangat bermasalah. Dia bertekad untuk memenangkan pertempuran ini. Dia tidak hanya ingin melampiaskan amarahnya, tetapi dia juga ingin menekan Zhou Weiking. Bahkan dia sendiri tidak mengerti mengapa dia membawa Zhou Weiking ke sini hari ini. Benarkah hanya karena insiden yang terjadi hari itu? Dia tidak mau mengakui bahwa hatinya yang tidak tersentuh selama 30 tahun belakangan ini tidak tenang. Mengayunkan palu kekuatan Dewa Ganda secara horizontal, mata Zhou Weiking bersinar terang. Saat dia mengayunkan palu secara horizontal, tubuhnya diselimuti oleh lapisan tebal cahaya hijau. Tubuhnya langsung mundur saat dia mengayunkan palu dari atas ke bawah dan menghancurkannya dengan keras. Mengxing tercengang oleh akselerasi instan Zhou Weiking. Ini adalah teknik percepatan elemen angin. Enam formasi cahaya ketuhanan tertinggi miliknya bahkan dapat mensimulasikan teknik tambahan seperti itu. Dengan ledakan keras, seolah-olah seluruh ruang bergetar hebat sesaat. Kekuatan getar tirani dan tak tertandingi telah dengan paksa menghancurkan sebagian besar energi atmosfer yang telah dikumpulkan Meng Sing di udara. Gelombang kejut yang kuat bahkan menghentikannya mengejarnya. Kekuatan yang luar biasa, murid Meng Sing berkontraksi. Baru sekarang dia benar-benar merasakan sejauh mana kekuatan Zhou Waking. Dia tidak menyombongkan diri. Bahkan ketika dia melepaskan kekuatan tingkat Raja Langitnya, kekuatan murninya tidak akan sebanding dengan kekuatan palunya yang menghantam tanah. Pada saat berikutnya, rasa bahaya yang kuat muncul dari lubuk hati Meng Sing. Dia melihat cahaya merah keunguan muncul dari punggung Zhou Weiking dan berubah menjadi makhluk aneh yang melayang di udara. Gambar keterampilan surgawi. Meng Xing terkejut. Basis kultivasi Zhou Weiking hanya ada di permata ke-6. Tidak hanya itu, dia baru saja mencapai permata ke-6. Dari apa yang dia ketahui, mustahil bagi seseorang dengan basis kultivasi Zhou Weiking untuk memiliki gambar keterampilan surgawi yang kuat. Tidak hanya itu, aura yang dipancarkan oleh skill ini membuatnya merasakan bahaya yang besar. Hampir tanpa ragu, gambar keterampilan surgawi juga muncul di belakang punggung Meng Xing. Sebelum Zhou Waking bisa melihatnya dengan jelas, itu sudah terbang menuju siluet wanita naga iblis yang berada di atas kepala Zhou Waking. Tabrakan gambar. Sayangnya, Zhou Waking sudah bersiap untuk tabrakan gambar. Setelah dia menderita kekalahan di tangan pangeran singa, Gu Yingbing, dia telah belajar dari pengalaman yang menyakitkan itu. Tanpa keyakinan mutlak, dia tidak akan begitu saja melepaskan keterampilan yang memiliki gambar keahlian surgawi. Dengan dengusan dingin, lampu merah keunguan lainnya menyala. Kali ini, itu bertabrakan dengan tabrakan gambar Mengxing. Kedua lampu menyala di udara dan menghilang pada saat bersamaan. Dia sebenarnya memiliki dua keterampilan gambar keterampilan surgawi. Terlepas dari keterkejutannya, reaksi Mengxing tak tertandingi. Dia tidak terus melepaskan tabrakan gambar karena dia tiba-tiba merasa bahwa keterampilan Zhou Weiking tampaknya akan segera selesai. Lapisan cahaya gelap tiba-tiba keluar dari tubuh Mengxing. Krisis memaksanya untuk menggunakan beberapa keahlian khususnya. Rasa dingin awal di udara tiba-tiba digantikan oleh aura suram. Seluruh tubuh Meng Xing memancarkan kabut hitam tebal. Tampaknya ada sesuatu yang bergerak secara ritmis di dalam kabut hitam, tetapi Zhou Weiking tidak dapat melihatnya dengan jelas. Bab 737 Itu benar, segel peredam naga Zhou Weiking akan segera selesai. Meng Xing curang, tapi apakah dia juga tidak tahu cara curang? Menyuntikkan jejak sein energi ke dalamnya, kecepatan pembentukan Dragon Silencing Seal sangat meningkat. Setelah memblokir tabrakan gambar sekali, itu sudah muncul begitu saja. Lampu merah keunguan menyala dan menghilang. Zhou Waking sudah bisa melihat pusaran air merah keunguan muncul di atas kepala Meng Xing. "Hehe, anak kecil, selama aku bisa menonaktifkan peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpanmu untuk sementara, mari kita lihat bagaimana kamu akan melawanku." Namun, pada saat yang sama ketika lampu merah keunguan ditembakkan, cakar naga Meng Xing tiba-tiba mengarah ke Zhou Waking. Cahaya hitam menyala dan menghilang juga. Zhou Waking juga tidak berhasil menghindarinya. Dua sinar cahaya menerpa keduanya hampir bersamaan. Tubuh Mengxing bergetar dan set armor legendarisnya langsung hancur. Di sisi lain, kondisi Zhou Weiking juga tidak baik. Dia terkejut menemukan bahwa dia telah kehilangan koneksi dengan set pembersihan tanah tanpa cincin. Meskipun dia masih mengenakan set tersebut, semua efek peningkatan telah menghilang. Tidak hanya itu, sepertinya dia bahkan tidak bisa memanggil keahliannya sendiri. Mungkinkah kebetulan seperti itu? Pada saat ini, keduanya tertegun sejenak. Mereka saling memandang dengan ekspresi aneh di mata mereka. Meskipun keterampilan yang mereka gunakan agak berbeda, efeknya sangat mirip. Mereka berdua untuk sementara menyegel peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpan satu sama lain. Keterampilan yang digunakan Meng Xing lebih cepat daripada segel peredam naga Zhou Weiking. Namun, Dragon Silencing Seal milik Zhou Weiking dapat digunakan berkali-kali. Sulit untuk mengatakan mana yang lebih baik. Karena mereka telah kehilangan koneksi. Zhou Weiking mungkin juga membubarkan set pembersihan tanah tanpa cincin. Zhou Weiking memandang Meng Xing dengan bingung, keterampilan macam apa ini? Bagaimana keterampilan yang begitu kuat tidak perlu disimpan? Meng Xing mendengus dingin, kenapa aku harus memberitahumu? Zhou Weiking mengangkat bahu tak berdaya, lupakan saja jika kamu tidak ingin memberitahuku. Namun, ini baru permulaan. Saat dia mengatakan itu, dia menginjakan kaki kanannya ke tanah dan menyerbu ke arah Meng Xing dalam sekejap. Secara kebetulan, tidak diketahui apakah keduanya terhubung secara telepati. Ketika Zhou Waking bergerak, Meng Xing juga bergegas keluar pada saat yang bersamaan. Sebenarnya, keduanya memikirkan hal yang sama. Mereka tidak tahu berapa lama keterampilan lawan mereka akan bertahan, dan begitu keterampilan lawan mereka berakhir dan dia mendapatkan kembali peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpannya, maka mereka pasti akan kalah. Dalam keadaan seperti itu, dia secara alami harus mengambil langkah pertama dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan lawannya sepenuhnya. Tanpa dorongan dari set armor legendaris mereka, kecepatan dan kekuatan mereka sangat berkurang. Namun, sirkulasi energi langit sama sekali tidak lambat. Pada akhirnya, Mengxing masih lebih cepat. Dengan lambaian tangan kanannya, dia langsung menuju kepala Zhou Waking. Zhou Waking tidak bisa menggunakan skill apapun. Bahkan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi telah dihancurkan oleh keterampilan Mengxing. Di hadapan cakar Mengxing, senyum aneh muncul di wajahnya. Tanpa menghindar, tangan Zhou Waking meraih juga. Sepertinya dia meraih bahu mengsing, tapi tangan orang ini jelas sedikit tenggelam. Garis lurus selalu lebih cepat dari garis melengkung. Ini menyebabkan Zhou Weiking menghubunginya terlebih dahulu. Kamu, cabul, mengsing sangat marah. Dia mengangkat kakinya dan menendang perut bagian bawah Zhou Weiking. Keduanya sekarang berada di basis penanaman permata keenam. Meskipun kecepatan mereka lebih lambat dari sebelumnya, itu masih cukup cepat. Zhou Weiking masih tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengangkat kaki kanannya dan bertemu langsung dengan tendangan mengsing seringai muncul di sudut mulut Meng Sing. Dia berpikir dalam hati, ketika kamu memiliki perangkat pembersih tanah tanpa cincin, kekuatanku memang tidak sebaik milikmu. Namun, sekarang kamu tidak memiliki dorongan dari set, apakah menurutmu kekuatanmu dapat melampaui permata fisik gandaku? Dengan ledakan teredam, kedua kaki mereka bertabrakan sekali lagi. Rasa sakit yang menusuk langsung menyebar ke seluruh tubuh Meng Sing. Kaki kanannya yang baru saja pulih dari mati rasa belum lama ini membawa tubuhnya kembali secepat kilat. Iya, dia kalah lagi. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kaki kanan Zhou Weiking tidak hanya jauh lebih kuat darinya, tetapi juga sangat keras. Seolah-olah dia telah menendang tiang besi. Meski kakinya tidak patah, dia masih mengalami sedikit cedera akibat pukulan itu. Bagaimana ini mungkin? Namun, Zhou Weiking tidak bermaksud membiarkan Meng Xing berpikir terlalu banyak. Setelah tendangannya berhasil, kaki kanannya menginjak tanah dengan keras. Seluruh tubuhnya menerkam Meng Xing seperti harimau lapar yang menerkam mangsanya. Jika dia benar-benar menerkamnya seperti ini, hehe, bahkan Sangguan Suer pun tidak terhindar, apalagi Meng Xing yang hanya berada di basis kultivasi permata keenam. Teknik tidur Zhou Waking sangat luar biasa. Cahaya di mata Meng Xing tiba-tiba menjadi suram. Sampai beberapa saat yang lalu, dia tidak pernah menganggap Zhou Waking sebagai lawan yang sebenarnya. Lagi pula, bahkan jika dia hanya bisa melepaskan basis kultivasi permata keenamnya, dia masih merupakan eksistensi yang kuat yang berada di atas tingkat raja surgawi. Apakah itu pengalaman tempurnya atau penggunaan energi surgawi, dia seharusnya jauh melampaui Zhou Weiking. Namun, ternyata pria ini lebih sulit dihadapi daripada yang dia bayangkan. Pasti ada yang aneh di kaki kanannya. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan Meng Xing tiba-tiba meletus. Di hadapan serangan menerkam Zhou Weiking, tubuh Meng Xing terbang mundur. Pada saat yang sama, kaki kirinya terbanting keras ke tanah. Dengan bantuan gaya pantulan, seluruh tubuhnya berputar cepat di udara dan menghindari serangan menerkam Zhou Weiking. Pada saat yang sama, telapak tangan kanannya langsung mengarah ke belakang leher Zhou Weiking. Pada saat yang sama, kaki kirinya terpotong secara horizontal seperti kilat dan langsung dikaitkan ke pinggang Zhou Weiking. Dengan memutar tubuhnya yang halus, dia mengaitkan tumitnya dan menggunakan kaki kirinya untuk melingkari pinggang Zhou Weiking, menggantung dirinya sepenuhnya di belakang punggungnya. Fleksibilitas yang kuat. Zhou Weiking tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menghindari serangan langsung Meng Xing. Namun, Meng Xing sudah mendekatinya. Jelas tidak mudah untuk melepaskannya. Pada saat berikutnya, Meng Xing sudah bergerak. Dia melemparkan seluruh tubuhnya ke bawah dan dengan berani mengirim tubuh Zhou Waking terbang ke arah yang berlawanan. Pada saat yang sama, dia meraih kerah punggungnya dengan kedua tangan dan membantingnya langsung ke tanah. Nyatanya, Zhou Waking patut bersyukur karena kaki kanan Meng Xing masih belum bisa mengerahkan kekuatan apapun. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi lemparan yang sederhana. Dengan suara keras, Zhou Waking terbanting keras ke tanah. Dia pusing karena jatuh. Seluruh tubuhnya terbang ke depan selama lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Meng Xing tidak mengejarnya karena kaki kanannya terus berdenyut kesakitan. Dia tidak punya pilihan selain berhenti dan menekan kedua tangannya di kaki kanannya. Sinar cahaya biru mudah disuntikkan ke kaki kanannya. Baru kemudian dia merasa sedikit lebih baik. Bagaimana mungkin otot dan tulangnya lebih keras dariku? Lagi pula, aku. Menatap Zhou Weiking yang telah diusir dan menderita kerugian untuk pertama kalinya dalam pertempuran hari ini, mata Meng Xing dipenuhi dengan tanda tanya. Kemampuan tempur sebenarnya Zhou Waking jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia benar-benar yakin bahwa bahkan master bed surgawi yang berada di puncak permata ke-6 tidak akan bisa menang melawannya. Berapa banyak rahasia yang dimiliki orang ini? Sebagai master tingkat dewa, dia tidak seperti dia yang menggunakan metode khusus untuk meningkatkan basis kultivasinya. Bagaimana dia bisa memiliki pengalaman tempur yang begitu kuat? Zhou Waking berbalik dan berdiri. Dengan ketangguhan tubuhnya, kejatuhan ini tidak akan menyakitinya sama sekali. Namun, dia masih agak tertekan. Dalam hal kemampuan pertarungan jarak dekat, dia masih tak tertandingi oleh orang-orang yang memiliki atribut fleksibilitas. Bukankah Fei, Er menyiksaku seperti ini di masa lalu? Mengapa ada satu lagi hari ini? Keduanya memiliki pikiran mereka sendiri tetapi mereka tidak lengah. Salah satunya menggosok kakinya sementara yang lain dengan cepat memulihkan energi langitnya. Pada saat ini, yang mereka pikirkan hanyalah agar keterampilan kontrol pihak lain berakhir sehingga mereka dapat mengenakan set baju besi legendaris mereka lagi. Namun, Hal-hal tidak berjalan seperti yang mereka inginkan. Itu hanya belasan detik, dan batas skill masih jauh dari tercapai. Zhou Weiqing memutar matanya, dan ada seringai puas di matanya. Berdiri diam, dia membalik tangan kirinya, dan busur besar muncul di tangannya. Ini bukan peralatan konsolidasi, tapi busur asli yang terbuat dari black downwood. Tali busur ditarik, dan tiga anak panah panjang ditempatkan di tali busur yang seperti bulan purnama, hampir seketika, disertai dengan ledakan yang menusuk telinga. Ketiga panah panjang itu terbang ke arah Meng Xing seperti kilat. Dalam jarak sesingkat itu, bahkan jika Meng Xing menggunakan basis kultivasi tingkat Raja Surgawi, dia mungkin tidak dapat menghindarinya. Merasa tidak berdaya, dia hanya bisa mendorong kedua telapak tangannya keluar pada saat bersamaan. Energi surgawinya yang kaya tiba-tiba meledak dan membentuk perisai bundar untuk memblokir ketiga anak panah itu. Tiga anak panah Zhou Wei Qing hanyalah ujian. Alih-alih maju, dia mundur. Saat dia mundur, anak panah melesat satu demi satu seperti kilat. Ada yang ditembakkan ke langit, ada yang lurus dan ada yang melengkung. Anak panah membuat suara yang menusuk telinga di udara saat mereka menembus udara. Terutama anak panah yang ditembakkan sesekali dengan teknik memutar tali busur. Di bawah infus energi langitnya yang kuat, mereka sangat merusak. Hanya dalam beberapa saat, Meng Xing tidak dapat memblokir mereka lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhou Weiking akan memiliki trik seperti itu di lengan bajunya. Keterampilan memanahnya hanya bisa digambarkan sebagai dewa. Tidak peduli ke arah mana panah itu ditembakkan, panah itu pada akhirnya akan berbalik dan terbang menuju tubuhnya dari sudut yang paling rumit. Belum lagi, anak panah ini diresapi dengan energi surgawi Zou Waking. Keduanya menggunakan energi surgawi di tingkat permata keenam. Jika dia ingin memblokir serangan penetrasi semacam ini, dia harus menggunakan lebih banyak energi surgawi. Karena panah Zou Waking terlalu padat, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan energi dao surgawinya untuk menyerap energi atmosfer untuk mengisi dirinya sendiri. Bajingan ini, Meng Xing sangat marah tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kaulah yang memaksaku melakukan ini, kata Meng Xing dengan marah. Tiba-tiba, energi kegelapan yang kental keluar dari tubuhnya. Energi atribut kegelapan yang tebal naik dalam sekejap dan membentuk bola cahaya hitam besar. Panah yang ditembakkan Zhou Waking setelah mereka memasuki bola cahaya hitam menjadi sunyi. Mereka langsung berkarat dan menghilang. Bab 738. Apa ini? Bukankah dia tidak bisa menggunakan keahliannya? Saat Zhou Waking bingung, energi gelap tiba-tiba menyatu. Ketika dia melihat ke arah Meng Xing lagi, Zhou Waking hanya bisa berseru, "Transformasi!" Iya, Meng Xing saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Semua pakaian di tubuhnya yang ramping dan halus telah menghilang dan digantikan oleh lapisan sisik hitam halus. Sekilas, timbangan ini agak mirip dengan set armor legendarisnya. Hal yang paling aneh adalah matanya berubah menjadi merah darah iblis, seperti mata naga Blackfin yang pernah dilihat Zhou Wei King sebelumnya. Sepasang sayap naga besar telah terbentang di belakang punggung Meng Xing. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan dan keindahan. Seluruh tubuhnya tampak menjadi ramping dan ada topeng tambahan di wajahnya yang menutupi semuanya Hanya mata merah iblisnya yang bisa dilihat Saat panah ditembakkan, Meng Xing tidak mengelak sama sekali Dengan denting lembut, sisik di tubuhnya dengan mudah menetralkan panah Zhou Waking. B asterisk start, aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini Bahkan suara Meng Xing sepertinya memiliki sedikit rasa dingin Dalam sekejap, kecepatannya setidaknya dua kali lipat dan dia muncul di depan Zhou Waking hampir seketika Tangannya yang telah berubah menjadi cakar naga karena perubahannya langsung mengarah ke bahu Zhou Waking. Transformasi Blackfin Dragon adalah salah satu rahasia terbesar Xing. Itu adalah kemampuan yang kuat yang bahkan tidak dimiliki oleh para tetua tertinggi itu. Transformasi Naga Iblis Kegelapan dapat menggandakan kecepatan dan kekuatannya, dan melipatgandakan pertahanannya. Itu adalah kemampuan transformasi yang sangat kuat. Pada saat ini. Dia tidak dapat menggunakan kemampuan tersimpan peralatan konsolidasi, tetapi itu tidak memengaruhi kemampuannya untuk menggunakan kekuatan garis keturunannya. Zhou Weiking terdiam. Dia hanya punya waktu untuk membuang kedua tinjunya untuk memblokir cakar Mengxing. Namun, Mengxing yang berada dalam kondisi transformasi naga Blackfin jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Dengan ledakan keras, tubuh Zhou Weiking diledakkan seperti peluru meriam. Sayap di punggung Mengxing mengepak dengan keras, dan tubuhnya tiba-tiba berakselerasi. Serangan yang kuat seperti tetesan air hujan yang mengenai tubuh Zhou Weiking. Dia dipukuli sampai dia berteriak lagi dan lagi. Untungnya, Meng Xing tidak benar-benar ingin membunuhnya. Dia masih memiliki rasa kesopanan. Meskipun itu menyakiti Zhou Weiking, itu tidak cukup untuk melukainya secara serius. "Apakah kamu benar-benar akan membunuhku?" Zhou Weiking bertanya dengan marah. "Siapa yang memintamu untuk tidak tahu malu dan celaka? Saya akan membunuh kamu." Suara dingin Meng Xing terus terdengar. Gerakan tangannya tidak melambat sama sekali. Aku akan melawanmu sampai mati. Apakah Anda pikir Anda satu-satunya yang bisa berubah? Pada saat ini, aura yang sangat dingin tiba-tiba keluar dari tubuh Zhou Waking. Dalam sekejap, kedua telapak tangannya bertemu langsung dengan cakar naga Meng Dengan ledakan keras, kali ini Meng yang dikirim terbang. Yang bisa dirasakan Meng hanyalah semburan kekuatan kuat yang mendorongnya ke belakang. Bagaimana kekuatannya tiba-tiba meningkat. Batas waktu skill belum habis. Saat berikutnya, Meng Xing juga melihat Zhou Waking yang telah mengalami transformasi yang sama. Pakaian Zhou Waking robek di udara, seluruh tubuhnya melebar sedikit. Tato harimau yang mempesona dan jahat di tubuhnya tampak hidup saat bergerak berirama di kulitnya. Di dahinya, kata Raja memancarkan aura dominan yang kuat. Matanya juga menjadi merah. Sepasang sayap besar terbentang dari punggungnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura abu-abu tebal. Dia perlahan mengangkat kaki kanannya ke belakang tubuhnya. Kaki kanannya telah berubah menjadi bentuk kail. Ini, dia juga bisa berubah. Samar-samar, Meng Xing bisa melihat bahwa ada bayangan harimau raksasa yang menjulang di belakangnya. Perubahan iblis. Itu benar, Zhou Weiking menggunakan perubahan iblis alih-alih transformasi naga harimau. Dari transformasi naga iblis hitam Meng Xing, dia dapat mengetahui bahwa garis keturunan naga iblis hitam mengalir di tubuhnya. Namun, garis keturunan klan naga miliknya tidak dapat dengan mudah diungkapkan. Ini karena garis keturunan klan naga yang dia warisi adalah garis keturunan kaisar naga dari Hui Yao. Garis keturunan Kaisar Naga ini bukan milik daratan ini tetapi milik daratan tanpa batas. Blackfin Dragon telah menyebutkan ini sebelumnya. Jika dia mengungkapkan garis darah Kaisar Naga, bukankah itu sama dengan memberitahu orang lain bahwa dia tidak berasal dari daratan surgawi yang misterius? Karena itu, dia hanya bisa menggunakan perubahan iblis. Dengan kekuatan sein Energinya, tidaklah sulit bagi Zhou Waking untuk membagi transformasinya. Perubahan iblis terutama meningkatkan kekuatannya. Kekuatannya langsung meningkat tiga kali lipat dan pertahanannya juga meningkat. Namun, itu tidak sehebat transformasi naga Blackfin. Tentu saja, Ichiko Perception yang dia miliki bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh transformasi Blackfin Dragon. Dalam hal peningkatan keseluruhan, transformasi naga Blackfin sedikit lebih tinggi daripada perubahan iblis. Meski begitu, saat perubahan iblis Zhou Waking dilepaskan, Meng Xing terkejut. Cara dia memandang Zhou Waking dipenuhi dengan emosi yang aneh. Pada saat ini, Zhou Waking memberi Meng Xing perasaan bahwa dia adalah harta karun yang sangat besar. Dia selalu bisa menggali banyak rahasia darinya. Semua rahasia ini mewakili kejeniusan atau kekuatan yang kuat. Transformasi macam apa ini? Meng Xing menatap Zhou Weiking dengan rasa ingin tahu. Zhou Weiking terkekeh dan berkata, "Apakah kamu lupa bahwa aku memiliki atribut iblis? Selain itu, ini adalah generasi pertama dari atribut iblis jadi secara alami, ini adalah perubahan iblis. Pernahkah Anda mendengar tentang perubahan iblis yang dapat dikontrol? Apakah Anda mengagumi saya sekarang?" Meng Xing mengerutkan bibirnya, "Namun, dia harus mengakui bahwa Zhou Waking terlalu mengejutkannya. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan transformasi naga Blackfinku hanya dengan perubahan iblismu ini? Pada saat ini, kedua tubuh mereka bergetar pada saat bersamaan. Hampir tanpa ragu, sinar cahaya emas gelap naik ke udara. Ternyata waktu keterampilan kontrol masing-masing hampir habis pada waktu yang bersamaan. Secara alami, mereka tidak ragu untuk merilis peralatan konsolidasi mereka sendiri. Set armor legendaris emas gelap digabungkan dengan transformasi mereka sendiri. Setidaknya menurut Meng Xing, ini adalah kekuatan terkuat yang bisa dilepaskan oleh keduanya. Saat mereka mengenakan konsolidated equipment mereka, kedua tubuh mereka bergerak hampir bersamaan. Dengan peningkatan kecepatan yang tiba-tiba, mereka menyerang satu sama lain seperti kilat. Tak satu pun dari mereka memilih untuk menggunakan keterampilan apapun. Setelah serangkaian tabrakan hebat, tak satu pun dari mereka yang menang. Zhou Weiking, kamu sangat kuat. Lebih kuat dari yang kukira. Meng Xing menatap Zhou Weiking sambil sedikit terengah-engah. Keduanya telah mengkonsumsi banyak energi surgawi. Meskipun energi surgawi mengsing hampir tidak ada habisnya, beberapa hal aneh terus muncul dari serangan Zhou Waking. Terutama setelah dia melepaskan perubahan iblis, kekuatan Zhou Waking meningkat tiga kali lipat. Itu adalah peningkatan tiga kali lipat dari fondasi aslinya sebanyak 64 kali. Meskipun dia bisa mengandalkan fleksibilitasnya untuk menghindar sebanyak mungkin. Namun, itu masih merupakan ancaman besar baginya. Oleh karena itu, dalam rangkaian pertukaran sebelumnya, energi surgawi yang dia konsumsi jauh lebih banyak daripada Zou Weiking. Kekuatan ini terlalu gila; dia hanya bisa melepaskan basis kultivasi permata ke-6 sekarang, tetapi dia harus berurusan dengan pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi. Bagaimana dia bisa melawan ini? Kecuali dia menghabiskan semua energi surgawi Zou Weiking. Zou Weiking terkekeh dan berkata, "Itu sama untukmu. Lagi pula, Anda telah membatasi energi surgawi Anda sendiri, Meng Xing. Bagaimana dengan ini?" Sebut saja seri. Anggap saja hari ini sebagai duel persahabatan. Meng Xing mendengus dingin, bermimpilah. Apakah Anda pikir Anda telah menang? Saat dia mengatakan itu, dia perlahan mengangkat sepasang cakar naganya. Gelombang kuat energi surgawi tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Dia masih berada di level permata keenam, tetapi untuk beberapa alasan, Zhou Weiking merasa ada yang tidak beres kali ini. Samar-samar, Zhou Weiking melihat bahwa tubuh Meng Xing tampaknya sedikit melebar. Lebih tepatnya, Sepertinya armor legendaris yang dipasang di tubuhnya benar-benar menyatu dengan transformasi naga Blackfin miliknya. Kemampuan macam apa ini? Mata Zhou waking melebar. Dia belum pernah melihat orang yang bisa memadukan kemampuan mereka sendiri dengan peralatan konsolidasi mereka. Meng Xing menatapnya dengan dingin. Ini adalah transformasi kedua dari transformasi naga Blackfin, bentuk sejati naga Blackfin. Anda harus bangga pada diri sendiri karena bisa memaksa saya menggunakan gerakan membunuh seperti itu. Aku tidak akan kalah. Setelah menggunakan bentuk sejati Blackfin Dragon, semua kemampuanku akan berlipat ganda dalam keadaan ini. Bahkan jika saya hanya berada di basis kultivasi Permata Keenam, saya masih bisa melawan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi untuk sementara waktu. Kekuatanmu memang kuat, namun di depan bentuk sejati Blackfin Dragon saya itu masih tidak signifikan. Bentuk sejati Blackfin Dragon dapat membuatku memiliki kekuatan naga Blackfin untuk waktu yang singkat. Tentu saja, itu hanya naga Blackfin Permata Keenam, namun... Itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Anda. Saat dia berbicara, tubuh Meng Xing mulai berubah dengan cepat. Aura gelap yang kuat terus melonjak keluar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bentuk naga raksasa. Namun, itu adalah versi naga raksasa yang menyusut. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Zhou Weiking tidak akan percaya bahwa semua ini nyata. Meskipun ia juga memiliki tahap kedua transformasi naga harimau yang memungkinkannya untuk berubah menjadi naga dan harimau, itu hanya perubahan sebagian tubuhnya. Tidak mungkin baginya untuk berubah menjadi naga sungguhan seperti Mengxing. Pada saat ini, bagi Zhou Waking, istana surgawi yang misterius tampaknya menjadi semakin misterius. Berapa banyak lagi teknik magis yang ada di tanah suci yang kuat ini? Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Zhou Waking juga tidak mau kalah. Kuncinya adalah dia tidak mau disiksa oleh lawannya. Alasan mengapa Mengxing memanggilnya hari ini mungkin bukan hanya untuk menguji kemampuannya. Pasti ada tujuan lain. Jika dia kalah dalam pertempuran ini, dia tidak hanya akan meremehkannya, dia bahkan mungkin menyebabkan dia menderita luka berat. Sebuah cahaya merah melintas di matanya. Sebelum Mengxing dapat menyelesaikan transformasinya menjadi bentuk sejati Blackfin Dragon, Zhou Wei bergerak. Dia menerkam ke arah Mengxing, seperti sambaran petir. Mengxing menatapnya dengan sedikit jijik di matanya. Dia mendengus dan berkata, "Tidak ada gunanya selama proses transformasi tubuh sejati Blackfin Dragon. Seluruh tubuhku akan berada dalam kondisi tubuh tiran." Kecuali basis kultivasi Anda dapat melampaui basis kultivasi asli saya, atau setidaknya berada di tingkat Kaisar Surgawi, Anda tidak akan dapat menghentikan saya untuk menyelesaikan transformasi saya. A, apa yang kamu lakukan? Bab 739. Selanjutnya, Zhou Waking hanya melahap sebagian saja. Itu tidak melibatkan energi asal Mengxing. Mengxing hanya membutuhkan beberapa hari untuk pulih, dan dengan mengandalkan energi asal, dia secara alami dapat kembali ke kondisi puncak aslinya. Jika dia benar-benar bisa melahap energi surgawi, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi, dan mengubahnya menjadi energi sein, maka basis kultivasi Zhou Wei King kemungkinan besar akan menembus ke tingkat raja surgawi. Tentu saja, ini adalah tugas yang hampir mustahil. Mengesampingkan apakah tubuhnya bisa menahannya, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Meski begitu, manfaat dari pertempuran hari ini masih cukup besar. Setelah benar-benar menggabungkan sein energi yang telah dia makan dari Meng Xing dengan sein energinya sendiri, dia telah menyelamatkan dirinya sendiri setidaknya tiga bulan dari kultivasi yang pahit. Faktanya, jika Meng Xing bereaksi tepat waktu dan menggunakan kekuatan tingkat kaisar langitnya, Devor Iblis Zou Wei hanya bisa bertahan sesaat. Namun, karena taruhan antara dia dan Zhou Waking, selain pencegahan yang kuat dari tangan cakar naga Little Fatty Zhou yang malang, Meng Xing tidak hanya mengizinkannya untuk melahapnya secara gratis, dia juga diejek ke titik di mana dia hampir kehilangan kendali atas tubuhnya. Awalnya, dia ingin membalas dendam pada Zhou Waking. Namun, siapa yang tahu bahwa dia, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Langit, pada akhirnya akan menjadi pihak yang dirugikan. Sejak hari itu, Zhou Waking tidak melihat Meng Xing untuk bulan depan. Untung mereka tidak bertemu, setidaknya dia tidak harus dipukuli lagi. Jelas bukan perasaan yang baik untuk bertarung dengan lawannya sambil menekan kekuatannya. Dia bahkan tidak bisa menggunakan sein energinya. Karena itu, dia memutuskan untuk tinggal di kamar dan berkultivasi dengan sangguan binger. Meskipun efeknya tidak sebaik ketika dia berkultivasi dengan Tianer, Sein energinya telah membentuk siklus. Kemajuannya masih sangat cepat. Namun, setelah permata ke-9, jumlah energi langit yang dibutuhkan untuk setiap naik level sangatlah besar. Dibutuhkan banyak akumulasi untuk bergegas dari level 37 ke level 38. Hari-hari ini, Zhou Weiking juga memperoleh beberapa informasi dengan bertanya-tanya. Sejak pertemuan mereka dengan Blackfin Dragon, seluruh istana surgawi misterius telah bersiap dengan lancar. Kapal-kapal yang semula berencana melaut semuanya telah ditahan. Seluruh istana surgawi misterius juga beroperasi dengan kecepatan tinggi. Konsekrasi Zhou, sebuah suara familiar datang dari luar pintu, tapi itu bukan mengsing. Zhou Weiking membuka pintu dan membiarkan Nihan, yang juga seorang master tier dewa, masuk. Ketika Nihan melihat Zhou Waking, dia terkekeh dan berkata, konsekrasi Zou benar-benar bisa menahan kesepian. Sejak Anda pindah ke kastil surgawi misterius, Anda belum pergi sama sekali, bukan? Biasanya, dia bahkan tidak keluar rumah. Untuk seseorang seusia Anda untuk dapat menahan kesepian kultivasi, tidak heran Anda memiliki prestasi seperti itu sekarang. Zhou Weiking tersenyum dan berkata, dibandingkan denganmu dan para tetua, aku masih jauh dari itu. Bagaimana mungkin saya tidak bekerja keras dalam kultivasi saya? Meskipun dia mengatakan itu, dia berpikir, mengapa saya harus keluar? Biarkan orang-orang dari Misterius Heavenly Palace mengawasinya. Dibandingkan dengan daratan tanpa batas, daratan surgawi yang misterius memucat jika dibandingkan. Jika bukan karena batu teleportasi spasial, siapa yang mau datang ke tempat ini? Selain itu, dia bisa menghadapi pembangkit tenaga listrik dari istana surgawi misterius kapan saja. Jika dia tidak rajin berkultivasi, bagaimana dia bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan? Ni yang dikuduskan, bagaimana persiapan untuk naga laut Dreadfin datang? Saya sudah menantikannya. Anda telah mempersiapkan untuk beberapa waktu, bukan? Zhou Weiking bertanya. Nihan berkata, saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa dalam lima hari, kami akan pergi untuk berburu naga laut Dreadfin. Master istana ingin Anda tinggal di rumah dan mengurus semuanya. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, Zhou Weiking mengerti bahwa mereka khawatir dia tidak cukup kuat. Zhou Weiking terkekeh dan berkata, saya khawatir ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Senior Blackfin Dragon telah berjanji untuk melindungi saya. Jika saya mundur pada menit terakhir, apa pendapat Senior Blackfin Dragon tentang saya? Saya harus pergi. Nih, yang ditahbiskan, Anda tidak perlu membujuk saya. Namun, istri saya tidak akan ikut dengan saya. Nihan mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, saya di sini untuk memberitahu Anda tentang hal ini karena Anda sudah memutuskan. Bersiaplah, kami akan pergi dalam lima hari. Saya masih perlu mendiskusikan tindakan pencegahan dengan tetua agung lainnya." Setelah Zhou Weiking mengirim Nihan Han pergi, dia menutup pintu. Matanya berkilat. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya datang juga. Sangguan Bing'er datang ke depan Zhou Weiking dan memegang tangannya. Dia berkata secara telepati, "Mereka tampaknya meremehkanmu. Mereka bahkan tidak memintamu untuk ikut mendiskusikan bagaimana menghadapi naga laut Dreadfin." "Xiao Pang, aku punya firasat buruk tentang ini. Mengapa Anda tidak pergi bersama mereka?" Zhou Weiking memeluk Sangguan Bing'er dan mencium bibir merahnya. Gadis bodoh ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik di sekitar sini. Paling-paling, aku tidak akan bergerak. Dengan basis kultivasi suamimu, tidak bisakah aku melindungi diriku sendiri. Sangguan Bing'er mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan serius. Dia berkata, Xiao Pang, kamu harus selalu ingat bahwa jika kamu mati, aku tidak akan hidup sendiri. Hati Zhou Weiking tiba-tiba menyusut. Tangannya yang memeluk sangguan Bing'er mengencang. Lima hari berlalu dalam sekejap mata. Pada pagi hari ke-6, Nihan secara pribadi datang untuk memanggil Zhou Weiking. Semua orang pergi ke tebing di luar Kastil Surgawi Misterius. Sangguan Bing'er juga mengirimnya keluar. Seringkali, seorang wanita tidak dapat menghentikan seorang pria untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan, meskipun dia merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia tidak mencoba membujuk Zhou Weiking. Dia juga percaya bahwa dengan basis kultivasi Zhou Weiking, tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri. Mereka yang muncul di tebing semuanya adalah pembangkit tenaga listrik dari Istana Surgawi Misterius. Master istana dari istana surgawi misterius Dongfang, empat tetua tertinggi, dan dua belas tetua semuanya hadir. Meng Xing yang sudah lama tidak dilihat Zhou Weiking, secara alami muncul juga. Namun, Meng Xing bertindak seolah-olah dia tidak mengenalnya sama sekali. Dia bahkan tidak memandangnya dengan begitu banyak orang yang hadir. Zhou Weiking tidak mau naik dan menyapanya. Melihat semua orang hadir, Master istana dari istana surgawi misterius berkata dengan suara yang dalam, "Kirim sinyalnya." Penatua Sui mengangkat tangan kanannya dan cahaya hitam pekat melesat ke arah jurang. Sesaat kemudian, diiringi raungan naga yang dalam yang naik dari bawah, energi atmosfer di udara sekitar tiba-tiba menjadi gelisah. Para tetua istana surgawi misterius memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas waktu, tubuh raksasa Dark Demonic Dragon telah tiba-tiba melonjak ke langit. Saat sayap raksasanya mengepak, itu seperti awan gelap besar yang mendorong tubuh raksasanya ke langit. Setelah berputar-putar di udara untuk beberapa saat, perlahan turun di depan semua orang. Di bawah kepemimpinan Master Istana dari Istana Surgawi Misterius, semua orang berteriak serempak, "Salam, Tuan Naga Iblis Hitam." Mem, Blackfin Dragon mendengus, mata naganya yang besar menatap Zhou Wei King terlebih dahulu. Itu mengangguk padanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Ayo naik." Ya, Master Istana dari Istana Surgawi Misterius menanggapi. Dia memimpin dan terbang, mendarat di punggung Blackfin Dragon. Yang lain tidak berani menunda. Mereka melompat satu demi satu. Namun, Zhou Weiking menyadari bahwa tidak semua tetua muncul. Hanya enam dari dua belas tetua tingkat Raja Surgawi yang mengikuti. Enam sisanya tinggal di depan Istana Surgawi Misterius. Jelas, mereka tinggal untuk menjaga Istana Surgawi Misterius. Meskipun Zhou Weiking terkejut, dia tidak menunjukkannya. Dia hanya menatap sangguan Bing Er dan memberi isyarat padanya dengan matanya. Menurut penilaian asli Zhou Weiking, Istana Surgawi Misterius pasti akan keluar untuk menghadapi keberadaan yang kuat seperti Naga Laut Dreadfin. Bagaimanapun, Istana Surgawi Misterius tidak memiliki musuh di daratan Surgawi Misterius. Mereka tidak membutuhkan terlalu banyak pembangkit tenaga listrik untuk menjaganya. Jika itu masalahnya, begitu dia mendapatkan batu teleportasi spasial, dia akan segera memberitahu Sangguan Bing'er. Jika Sangguan Bing'er ingin pergi, mereka yang tetap tinggal tidak akan bisa menghentikannya. Namun, itu berbeda sekarang. Dengan enam pembangkit tenaga Raja Surgawi yang menjaganya, bahkan dengan basis kultivasi Sangguan Bing'er dan Dewa Sayap Angin, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Tatapan yang diberikan Zhou Waking padanya adalah peringatan untuk berhati-hati. Sangguan Bing'er mengangguk dengan sadar. Termasuk Zhou Waking, meskipun Istana Surgawi Misterius tidak keluar dengan kekuatan penuh kali ini, mereka masih mengirimkan kekuatan utama mutlak mereka. Master istana dari Istana Surgawi Misterius, Dong Fang, memimpin tim ada tiga master tingkat dewa, empat tetua tertinggi, dan enam tetua biasa. Sebanyak 14 orang, ditambah dengan Blackfin Dragon tingkat dewa surgawi. Itu pasti 90% dari kekuatan misterius Heavenly Palace. Tubuh Blackfin Dragon cukup besar sehingga tidak terasa sesak bahkan dengan lebih dari selusin orang di punggungnya. Itu mengepakkan sayapnya yang besar, dan pada saat berikutnya, tubuhnya yang besar telah membubung ke langit dan terbang langsung ke barat. Meskipun Zhou Weiking telah melihat naga raksasa lebih dari sekali, ini adalah pertama kalinya dia duduk di punggung naga raksasa. Ada tonjolan tajam di punggung Blackfin Dragon. Mereka duduk di antara tonjolan, mengandalkan basis kultivasi mereka. Tubuh mereka melekat erat pada tubuh Blackfin Dragon. Itu dianggap stabil. Ini adalah pertama kalinya Zou waking begitu dekat dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Ketika naga iblis kegelapan mengudara, dia sudah diam-diam terkejut. Setelah Blackfin Dragon terbang ke langit, ia dikelilingi oleh awan gelap yang besar. Zhou Waking mengandalkan persepsi kuat yang diberikan kepadanya oleh Sein Energy. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa awan gelap ini tidak dipanggil oleh Blackfin Dragon menggunakan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, mereka terkondensasi dari udara. Tentu saja, itu bukan awan gelap. Sebaliknya, itu adalah awan iblis gelap yang dibentuk oleh kondensasi elemen kegelapan murni dan energi jahat. Mereka hanya dipadatkan oleh pengaruh aura Blackfin Dragon, seolah-olah naga raksasa ini telah sepenuhnya menjadi penguasa langit dan bumi. Adapun angin di udara, itu hanya bisa mendukung tubuh besar Blackfin Dragon. Itu tidak menjadi perlawanan sama sekali, apalagi serangan langsung. Seperti inilah kekuatan sebenarnya. Meskipun setidaknya ada enam pembangkit tenaga Kaisar Surgawi di punggung Naga Iblis Hitam, termasuk Meng Xing, Zhou Wei -King dapat dengan jelas merasakan bahwa di depan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi seperti bayi yang baru saja melahirkan, belajar cara berjalan. Bahkan jika mereka semua bekerja sama. Mereka tidak akan menjadi tandingan Blackfin Dragon. Bab 740. Tidak heran jika orang-orang dari Mysterious Heavenly Palace sangat takut pada Naga Laut Dreadfin dan butuh waktu lama untuk mempersiapkannya. Blackfin Dragon sudah cukup kuat. Basis kultivasi Dreadfin si naga bahkan lebih tinggi dari Blackfin Dragon dan bertarung di laut tempat ia paling mahir. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Naga Laut Dreadfin tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Karena basis kultivasi Zhou Waking adalah yang terendah, dia diatur berada di tengah tubuh Blackfin Dragon. Hanya master istana dari istana surgawi misterius Dongfang dan Meng Xing yang ada di depannya. Mungkin itu kebetulan, tapi Meng Xing berada kurang dari satu meter di depannya. Mengamati kecantikan tiada taraf ini dari belakang, dia memiliki daya tarik yang unik padanya. Meng Xing memiliki bahu ramping khas seorang wanita cantik. Rambut hitam panjangnya tergerai di punggungnya dengan rapi, seperti air terjun. Namun, dengan perubahan aliran udara, ketika rambut panjangnya sedikit berkibar, orang bisa melihat pinggangnya yang ramping dan lengkungan memikat yang memanjang hingga pinggangnya. Sangat bersemangat, sangat bersemangat. Dia tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya. Ternyata punggungnya juga begitu memesona. Zhou Weiking tanpa sadar menelan seteguk air liur. Pada saat itulah suara dingin Meng Xing masuk ke telinganya, jika kamu menatapku dengan mata licik itu lagi, aku akan menggalinya. Zhou Weiking menundukkan kepalanya tak berdaya. Jika dia tidak ingin melihat, biarlah. Namun, dia masih sesekali mengintip. Meng Xing tidak benar-benar melakukan apapun padanya. Kecepatan terbang Blackfin Dragon sangat cepat. Meski terbang tinggi di langit, sulit bagi semua orang untuk melihat pemandangan di bawah dengan jelas. Awan Blackfin yang tebal di atas menghalangi kehangatan matahari pagi. Jika seseorang melihatnya dari jauh, tubuh Blackfin Dragon seperti panah hitam yang menembus langit. Dalam waktu kurang dari 2 jam, lautan luas dan tak terbatas sudah terlihat dari jauh. Di bawah sinar matahari, permukaan laut berkilauan. Cuaca hari ini sangat bagus, tidak terlalu banyak badai dan ombak. Dari langit Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa warna biru muda laut menjadi lebih dalam saat memanjang ke dalam. Elemen air di udara jelas menjadi lebih padat. Bahkan Blackfin Cloud yang terbentuk secara alami di sekitar tubuh Blackfin Dragon pun sangat terpengaruh. Blackfin Cloud jelas menjadi lebih tipis. Ini adalah kekuatan alam. Zhou Waking merasakan hawa dingin di hatinya. Tidak heran bahkan Blackfin Dragon pun takut pada naga laut Dreadfin. Laut adalah wilayah Dreadfin Sinaga. naga. Pada saat ini, suara mengsing terdengar lagi. Itu masih transmisi suara. Nanti, gunakan perubahan iblismu dan terbang sejauh yang kamu bisa. Tidak ada yang akan benar-benar peduli dengan Anda dalam perkelahian. Zhou Weiking terkekeh dan menjawab, "Apakah kamu mengkhawatirkanku?" Meng Xing tidak menjawab. Zhou Weiking melanjutkan, "Sebenarnya, kami salah paham hari itu. Aku juga tidak ingin mati." "Benar, itu adalah insting bertahan hidupnya. Itu sebabnya saya menggunakan kartu Truf terakhir saya." Meng Xing tidak tahan lagi, kesalahpahaman Apakah itu juga kesalahpahaman ketika dia melompat dari tebing hari itu? Dengan status perubahan iblis Anda, Anda sudah dapat membentuk sayap untuk terbang. Mengapa Anda begitu panik karena melompat dari tebing? Zhou Weiking tidak pernah menunjukkan kelemahan dalam hal menyesatkan. Dia berkata dengan keyakinan, "Hari itu berbeda. Itu terlalu mendadak. Selain itu, sudah menjadi kodrat manusia untuk mencintai keindahan. Kamu tepat di sampingku, jadi aku memelukmu tanpa sadar. Pada saat saya bereaksi, saya sudah memeluk Anda." Jika saya melepaskannya pada saat itu, bukankah saya akan berpura-pura serius? Anda tidak bisa menyalahkan saya karena memeluk Anda sepanjang jalan. Siapa yang memintamu untuk memelukku dengan nyaman? Mengsing sangat marah hingga dia hampir tertawa. Orang ini benar-benar tidak masuk akal. Dialah yang mengambil keuntungan darinya, tapi dia membuatnya terdengar seperti dialah yang dianiaya. Awalnya, dia masih sedikit gugup menghadapi Dreadfin Sinaga. Namun, setelah kejenakaan Zhou King, dia sedikit rileks. Aku tidak bisa diganggu denganmu. Kamu harus berdoa untuk dirimu sendiri nanti," kata Meng Xing dengan tajam. Zhou Weiking terkekeh, "Kalau begitu kamu tidak marah lagi, kan? Dengar, kamu belum datang menemuiku akhir-akhir ini. Saya sangat sedih. Aku tidak bisa tidur karena aku sangat merindukanmu." Meng Xing berkata dengan marah, "Diam. Anda bersama istri Anda setiap hari. Kau tidak bisa tidur karena merindukanku? Apakah Anda pikir saya idiot?" Zhou Weiking bergumam, "Ini, menjadi akrab dengan istriku dan merindukanmu sepertinya tidak bertentangan, kan?" Kali ini suaranya lebih lembut, ditambah dengan fakta bahwa Meng Xing dalam keadaan marah, dia salah dengar. Dia berbalik dengan marah dan berkata dengan garang, "Kamu bajingan! Beraninya kamu memikirkanku ketika kamu sedang berhubungan intim dengan istrimu!" "Uh, aku tidak bermaksud seperti itu," jawab Zhou Wei King dengan cepat. Meskipun mereka tidak bisa mendengar apa yang mereka berdua bicarakan, mereka yang bisa duduk di punggung Blackfin Dragon semuanya adalah pembangkit tenaga listrik dari generasi mereka, secara alami. Mereka tahu bahwa mereka berbicara melalui transmisi suara. Pada saat ini, ketika mereka melihat Meng Xing berbalik dengan marah dan malu, ekspresi aneh muncul di wajah para tetua. Sejak Zhou Wei Qing tiba, terutama ketika mereka melihat Zhou waking dan Meng Xing muncul pada saat yang sama, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang salah di antara mereka berdua. Pembangkit tenaga terkemuka dari Istana Surgawi Misterius ini semuanya adalah tokoh yang berpengalaman. Meskipun mereka tidak menunjukkan apapun di wajah mereka, sulit untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan. Menurut pendapat mereka, bakat muda seperti Zhou Weiking akan cocok untuk Meng Xing jika dia menjadi lebih kuat dalam beberapa tahun. Namun, masalahnya adalah dia membawa istrinya ketika dia datang. Zhou Weiking segera menundukkan kepalanya saat dia dipelototi oleh Meng Xing. Dia memasang tampang jujur dan sedih. Ini adalah pertama kalinya Meng Xing melihat orang ini menunjukkan ekspresi seperti itu. Dia tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dalam kesannya, bajingan ini selalu sombong, sombong, dan percaya diri. Melihatnya seperti ini, Hati Meng Xing melunak. Dia mendengus dan memalingkan muka, mengabaikannya. Pada saat ini, Blackfin Dragon sudah terbang ke kedalaman laut. Permukaan laut di bawah kakinya telah berubah menjadi biru tua. Blackfin Cloud di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Ini bukan karena unsur airnya terlalu kaya. Itu karena Blackfin Dragon telah menahan auranya. Apa yang coba dilakukannya? Jantung Zhou Weiking berdetak kencang. Setelah terbang selama satu jam dan masuk lebih dalam ke laut, perlahan-lahan berhenti. Tidak hanya Blackfin Dragon. Tetapi semua pembangkit tenaga listrik dari misterius Heavenly Palace di punggungnya juga telah menahan aura mereka. Zhou Weiking tidak berpartisipasi dalam diskusi berurusan dengan naga laut Dreadfin. Secara alami, dia tidak tahu apa yang mereka coba lakukan. Dia hanya bisa menonton. Suara dalam Blackfin Dragon berdering, mari kita mulai. Samar-samar aku bisa merasakan auranya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menutupi gelombang energi yang kalian pancarkan. Namun, kalian masih harus lebih cepat. Master Istana dari Istana Surgawi Misterius mengangguk dan memimpin semua orang untuk berdiri di punggung Blackfin Dragon. Zhou Waking juga berdiri dan bertanya kepada kepala istana dari istana surgawi yang misterius, "Tuan Istana, apakah Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu?" Dongfang berkata, "Kamu tunggu saja di sini. Setelah pertempuran pecah nanti, mundur lebih jauh. Anda hanya perlu menonton. Anda tidak perlu melakukan apapun." Oke, Zhou Waking segera setuju. Sangat nyaman duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan naga. Pada saat ini, semua pusat kekuatan Istana Surgawi Misterius mulai bergerak. Di antara orang-orang ini, basis kultivasi terlemah berada di tingkat Raja Surgawi. Ketiga belas dari mereka terbang pada saat yang sama dan menuju ke arah yang berbeda. Setelah terbang hampir seribu meter, mereka akhirnya berhenti di permukaan laut. Dari posisi Zhou Wei King, mereka sudah menjadi titik hitam kecil. Blackfin Dragon melayang di kejauhan dan tidak bergerak. Lapisan gelombang jiwa yang aneh dipancarkan dari tubuhnya. Itu memang pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Dalam sekejap mata, gelombang jiwa yang kuat telah menyelimuti semua pusat kekuatan istana surgawi misterius. Sinar cahaya hitam menyala di kejauhan hampir bersamaan. Meskipun penglihatan Zhou Weiking luar biasa, jaraknya masih terlalu jauh. Di bawah pengaruh cahaya hitam, dia tidak bisa melihat apa yang dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik istana surgawi misterius. Dia hanya samar-samar bisa merasakan bahwa gelombang energi yang mereka pancarkan cukup kuat. "Senior, apa yang mereka lakukan?" Zhou Weiking bertanya dengan rasa ingin tahu. Blackfin Dragon jelas memiliki kesan yang baik padanya. Tentu saja, mereka bersiap untuk berurusan dengan naga laut Dreadfin. Naga laut Dreadfin sangat kuat dan kita berada di tengah lautan. Jika hanya kita, kita tidak akan mampu menahannya. Bahkan jika kita bisa mengalahkannya, itu pasti akan menimbulkan kerugian besar. Selain itu, tidak mungkin untuk menghentikannya melarikan diri. Apa yang mereka lakukan sekarang disebut World of Darkness. Ini adalah formasi kuno. Itu membutuhkan 12 pembangkit tenaga Raja Surgawi dengan atribut kegelapan dan di atasnya untuk menyelesaikannya. Setelah formasi ini berhasil dibangun, setelah musuh memasuki formasi, bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi ingin melarikan diri, mereka harus membunuh semua orang yang membangun formasi. Di World of Darkness, semua atribut energi selain atribut kegelapan akan ditolak dengan kuat. Ini akan mengurangi kemampuan naga laut Dreadfin untuk meminjam kekuatan laut sebanyak mungkin. Zhou Weiking menyadari dan berkata, jadi mereka telah mempersiapkan formasi ini selama ini. Sepertinya membangun formasi ini membutuhkan banyak sumber daya. Blackfin Dragon mengangguk dan berkata, formasi ini juga bisa meningkatkan kekuatanku. Untuk naga laut Dreadfin, Istana Surgawi Misterius membawa setidaknya setengah dari persediaan kristal iblis kegelapan mereka. Sebelumnya, mereka harus menuliskan formasi pada Darkness Demonic Crystals dan menghubungkannya dengan garis keturunan mereka sendiri. Hanya dengan begitu kekuatan World of Darkness dapat dimaksimalkan. Terbang lebih jauh nanti, Anda harus meninggalkan jangkauan World of Darkness. Selama Anda berada di luar formasi, Anda tidak akan terpengaruh. Terima kasih atas bimbinganmu, Senior," kata Zhou Weiqing dengan hormat. "Blackfin Dragon tiba-tiba tertawa kecil dan berkata kepada Zhou Weiqing, "Nak, apakah kamu jatuh cinta pada Mengxing?"